Cause I've seen that part of you.
connected.
We need a bullet. Pokoknya nanti HUD itu pokoknya selalu paling atas. Jadi nanti eh pede badan gua nonton nih. Gua nonton nih. Gedein lagi aja. Tunggu deh gua sih. Nah dulu. Sekarang lampunya cuma bisa. Bet gue udah lalu, bet. Oke. Halo, Jan? Ya. Ayo. Sorry guys, gue baru nyampe, bener-bener baru nyampe. Gue baru balik banget. Gak ada 5 menit kali jangan gue langsung nyalain komputer gak macem. Jadi gue kemarin itu gue pergi ke Santa. Tunggu gue matiin dulu lagunya. Gue habis dari Six Flags di San Antonio itu kayak Dufan gitu. Kayak Dufan gitu, jadi lu naik roller coaster lah, jadi naik up segala macem. Jadi ceritanya tadi lu berang ke sana bareng-bareng teman-teman atau bareng-bareng kak mata lu gitu. Gamers gak punya pacar bro, enggak lah. Gue berangkat itu Jumat malam gue berangkat, terus overnight di sana 2 hari, terus baru tadi balik. Nah, ini masih sepi ya? Apa mau langsung di start aja, Jan? Kenapa? Ini masih sepi, apa mau langsung di start aja? Sekarang berapa nih viewernya? Baru cepet ya, ntar gue coba boosting di itu. Minta tolong sama teman-teman yang udah ini, udah suara gue udah masuk. Udah masuk. Gue gedein ya kalau gitu suaranya. Minta tolong buat temen yang di sini udah pada nonton, kita minta tolong biar itu ya, biar nanti teman-teman yang baru datang mungkin segala macam kan gak nanya dua kali atau segala macamnya. Jadi minta tolong kita buat di share di profile masing-masing. Kalau ada grup juga minta tolong di share linknya, oke? Oke. Tuh. Apa karena lagi pada nonton ini, Jan? MPGL? Iya, mungkin bisa jadi. Oke. Okay. What? Butuh tiket MPGL ya? Kenapa? MPGL butuh tiket, start aja udah 100 katanya. Oke. Sabar, tunggu. Itu kami Dota lu tolong di set Lex, dipasin sama sorry. Udah kan? Ya. Udah kan, coba lu cek lagi. Udah gua setin sih. Oke, sebentar ya. Ini kan juga. Di stream lu ada delay kan? Jadi gua belum itu, bentar. Lu kasih delay berapa menit? Enggak, gue gak kepake delay apa-apa. Oke.
Oke, buat yang baru nyampe mungkin gue mau ngasih tahu kalau acara ini nanti bakal ada giveaway-nya. Nah, buat untuk giveaway-nya itu persyaratan dari kita harus nonton sampai habis, karena nanti begitu diundi, kalau seandainya teman-teman yang menang itu nggak ada orangnya, nanti kita bakal itu ya, bakal undi ulang ya Lex ya. Yep, tuh. Oke. Jadi di sini nanti kita bakal ada simulasi draft, di mana teman-teman ini bakal ini delay-nya berapa itu? Nggak ada delay. Oh nggak ada ya, emang itu ya. Jadi nanti di sini teman-teman kita bakal ngadain simulasi draft, di mana di sini gua sama Alex bakal versus nih, bakal sama-sama ngedraft. Kita ngedraft dulu, abis itu nanti kita bakal diskusi. Lu kenapa sih pick hero ini? Lu kenapa sih ban hero ini? Kayak gitulah. Simulasi. Alex. Yep. Kenapa? Simulasi. Ya, simulasi. Mungkin sekarang kita boleh coba bikin lobby-nya dulu kali ya. Bentar ya, kayaknya suara lo agak kurang kencang sih di gua. Jangan gedein suara lo di mana ya? Di playback. Ya, di sound berarti, di sound. Sound. Yang di Dotanya di mute aja kalau menurut gua. Karena kan nggak terlalu penting juga gitu. Udah sih, udah gue mute. Oke. Oke. Gue gedein di sini aja. Oke, ini keuntungan buat yang itu deh. Keuntungan buat yang udah mantengin dari awal. Gue langsung kasih form giveaway. Di itu ya, form giveaway. Dan ini juga sih, jadi sebenarnya simulasi itu sebenarnya tujuannya buat ini sih. Buat tahu. Jadi kan, lo berapa jam MMR lo? MMR gue sekarang 4K. 4K lah. 4K itu kan lumayan di atas rata-rata di Indo lah ya. Dan gue... Iya, di atas rata-rata aja. Jadi gue gak salah, kayak buat Indo tuh 2, berapa deh kalau gue pernah baca. Nah jadi gunanya itu, kenapa gue mau simulasi itu, gunanya buat kayak kayak mewakili aja sih, kayak sebenarnya tuh untuk mindset 4K tuh draft tuh kayak gimana kalian. Nah dan gue juga pengen tahu juga kemampuan si Ojan dulu tuh sampai mana dia bisa sejauh apa gitu. Nah jadi makanya kita buat simulasi dulu. Oke, gue buat lobbynya ya. Lu udah login? Udah login dong? Gue udah login, udah itu juga kan? Ada kan? Berapa? Entruv. Oke, gue pakai server. Pakai server gue aja lah ya. Oke. Kenapa? Pakai server gue aja. Server US aja. Oke, gue mungkin sekali lagi ya, opening dulu ya sekali lagi Alex ya. Kebetulan kan kita baru masuk ke lobby. Oke. Malam teman-teman semuanya, di sini kita udah punya Alex atau biasa dikenal juga sebagai Entruv ya. Di sini Alex ini punya solo MMR 7K. Nah, di sini Alex pengen berbagi gitu loh. Alex pengen berbagi sama kita-kita gimana sih sebenarnya cara drafting atau picking yang benar itu. Karena kenapa? Karena kata Alex itu kita itu nggak mungkin gitu loh menangin atau bisa dapat match yang menarik atau yang seru itu kalau seandainya teman-teman di sini pickingnya juga masih salah gitu. Untuk pickingnya juga teman-teman masih apa namanya, masih nggak sesuai gitu. Nah di sini kita bakal ngajarin, maksudnya si Alex bakal sharing di sini, gue bakal simulasi dulu nih. Oke, ini udah ada pick and ban ya. Ini gue nggak bakal kasih clue apa-apa segala macam karena gue nanti bakal kasih tahu dulu kenapanya. Oke, siap. Oke, jadi gue ngeben, Kunka dan gue dan Ojan lo ngeben Void ya. Oke. Jadi di sini gue selain MC sekalian dites kayaknya sama Alex ya. Tahu dulu aja. Saya kan ini kan kalau mau saya kayak kalau misalnya nonton misalkan nanti 200 atau 300 kalau satu-satu orang yang dicobain kan enggak mungkin kalau cukup kan. Jadi ya MC-nya aja lah. Jadi kita generalisasi aja lah. Oke. Suara lu katanya kalah sama suara keyboard. Suara gua. Suara lu udah gue gedein banget lah. Oke. Gua rasa nggak jadi masalah sih. Udah gua gedein lagi juga sih. Oke. Back dulu.
Oke, santai aja, take your time aja. Gue setel lagu dikit ya, biar gak boring. Santai aja, gak usah buru-buru, waktunya panjang. Oke. Ya. Ambil ngomong apa gitu, Jan? Biar enggak handing-handing. Iya, gua jadi di sini apa ya? Gua sambil itu juga sih sebenarnya, sambil kebetulan gua udah lama juga enggak ngedraft, tapi ya gua mencoba mengikuti meta yang sekarang menurut gua. Iya, let's see lah. Oke, okay, buat teman-teman yang baru datang sekali lagi di sini acara ini didukung oleh beberapa pihak ya. Salah satunya ada e-sport Indo. Jadi teman-teman yang mungkin kita tahu ya beberapa waktu kebelakang ini Facebook itu lagi bersih-bersih grup yang berbau sama Dota gitu. Gua nggak tahu alasannya apa, tapi menurut kabarnya sih katanya sih kebanyakan grup-grup Dota itu melanggar aturan jual belinya Valve gitu. Jadi intinya di sini e-sport Indo itu pengen jadi salah satu wadah mungkin yang memang ditujukan buat diskusi e-sport. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu bisa langsung cek esportsindo.com. Di situ ada forum, teman-teman di sana bisa dapetin info. Mungkin teman-teman juga ada yang hobi nulis, bisa banget di sana langsung buka thread segala macamnya. Ya lebih kurang kayak Kaskus lah ya, tapi versi e-sportnya. Lalu untuk yang kedua, kita di sini juga udah punya meme komik Dota Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu meme komik Dota Indonesia ya? Di situ banyak pos-pos lucu, meme-meme yang emang bisa menghibur kita. Oke. Okay. Giliran lo. Jadi ini emang sengaja. Kayak tadi mungkin yang buat yang ketinggalan, gue kasih tau lagi. Jadi kenapa kita simulasi dulu? Karena gue pengen tahu juga si Ojan ini hero poolnya segede apa. Walaupun emang kita nggak bisa ngedetermine itu dalam sekali draft sih, tapi ya at least gue pengen tahu dulu apa yang ada di otak dia. Kalau gue ngepick apa, gue ngeban apa, dia bakal ngapain. Nah, jadi makanya gue nggak bakal kasih penjelasan dulu. Gue nggak bakal ngomong juga kenapa gue mau ngepick ini, karena ntar Ojan tahu dong. Nah, Ojan juga gak bakal ngomong karena ntar gue yang tahu dong. Nah, makanya ini kita ngetes dulu aja. Di sini nggak mungkin ya unless draftnya benar-benar out draft banget ya, ini kita nggak bisa ini sih nggak bakal bisa ngomong siapa yang kalah siapa yang menang sih. Iya benar. Karena di sini ibarat kata yang bakal kita bahas itu mungkin lebih ke arah teori ya, Lex. Iya, kita bakal lebih ke arah teori dulu. Sambil ngebahas-bahas logic pick lah. Oke, okay, your turn. Tunggu. Itu ya. Oke, sambil nunggu lagi, gue bakal ngasih tahu lagi nanti bakal ada giveaway spesial dipersembahkan oleh XDX Game Online Shop. Jadi ini shop terpercaya lah. Oke, okay? masih itu ya, masih. Berlu aja. Gua. Gak ada suaranya, ada kok. Oke. Okay. Pasangannya oleh kali itu.
Jangan mau ngopi kafe jangan. Gua bakal ngopi. Oke. Gimana? Buat yang baru datang, gue bakal kasih lagi form giveaway-nya buat teman-teman yang baru datang nih. Pokoknya kalau mau ngedapetin, ada kita punya 5 voucher, $5 Steam Wallet Code. Jadi teman-teman yang mau ikutan giveaway-nya bisa langsung nih cek di itu ya, cek di kolom chat. Gue udah pastiin itunya, udah paste link ke Google Form-nya. Harus isi itu dan harus bertahan sampai akhir. Nah, nanti kalau pas diundi orang yang nggak ada, kita bakal ganti. Oke. Okay. Gila, sampai habis gua. Sampai pakai reserve time banyak banget. Tinker itu. Oke. Jadi nanti begitu selesai game ini, kita bakal langsung ketik GG, abis itu gua download replaynya. Selesai gua download replaynya, kasih gua waktu sekitar 1 menit buat ngedit gambarnya. Nanti kita bakal rubah layoutnya ya, biar lebih gampang lagi. Karena katanya Alex punya punya penjelasan khusus gitu loh, yang memang butuh webcam, space webcamnya itu agak gede gitu. Ya Alex ya. Oke, di sini yang gini ya. Ini di share dong. Kenapa? Kan gue bilang di share. Ya, buat teman-teman juga kita minta tolong bantuannya buat share. Pokoknya yang lagi nonton di sini, ini ada berapa ratus orang. Kalau seandainya satu orang langsung nge-share aja, kita berharapnya nanti ya setidaknya ada teman di friendlist kalian yang ikutan nonton, atau mungkin justru teman-teman main bareng kalian. Jadi kan makin mantep gitu tandemnya. Kalau seandainya dari draftingnya udah oke, picking hero-nya udah oke, moga-moga MMR-nya besok naik. Amin. Oke. Kerja. Gonna be my last. Gue lupa satu jet. Oke. Jelas taruh di mana ya, biar jelas. Di kelas pick. Udah mau taruh ini sih. Oke. Keluar sama pick gua. Oh. Oke, di sini gue bakal itu ya. Bakal, langsung bisa di download ya? Harusnya bisa, tapi kita ketik GG call dulu nanti. Gue okay. Buat jaga-jaga, gue screenshot juga ini. Udah kan? Kali-kali buat jaga-jaga, gue screenshot okay. Juga ini. Kali-kali nanti nggak bisa langsung di download. Gue download juga deh. Oke, abis ini ingat ya kita bakal. Tapi kita harus main dulu ya, Jan. Di recent game gue nggak ada loh. Oh ya? Oh ada yang ada. Kan? Practice match. Hilang. Practice match-nya. Belum lagi. Oke. Okay. Jadi tadi ya, gua ngopik draw ya. Ya. Draw. Sebentar, gua edit dulu. Langsung. Kayaknya gua kameranya harus gua putar deh supaya kelihatan. Kalau nggak kelihatan gua tulis apa? Ya, boleh.
nyari catatan sih. Ini sambil menanti itu juga, sambil menanti download replaynya masih belum itu. Belum bisa, tunggu. Belum bisa. Supaya kameranya bisa ngeliat gue nulis apa gimana ya? Supaya apa? Ya, gue mau taruh di mana supaya kameranya bisa lihat gue tulis apa. Aduh. Tunggu. Sementara kita mau pakai layout yang tadi, Lex. Oh, itu masih terlalu kecil, masih terlalu kecil menurut gue. Bentar, kita cari anaknya gimana nih. Apa? Anak apa aja? Gua cuman mau ini sih sebenarnya kayak kasih tahu aja. Jadi untuk pertimbangan tuh apa aja nanti yang bakal kepake. Kayak gua mulai aja sih ya. Oh, boleh. Oke, okay, jadi screenshotnya tadi mau gua kirim enggak biar teman-teman tadi inget pada milih apa aja. Gua bisa. Screenshotnya gua kirim ya. Gua kirim ke Facebook lu ya. Heeh. Uh-huh. Gua enggak sih kayak gua keluar aja DOTA, terus gua masuk lagi harusnya bisa deh, Jan. Oke. Okay. Jadi menurut gua dari yang gua baca-baca juga sih, draft itu tuh ada banyak tipe. Lu mau responsif atau lu mau punya gaya main sendiri. Kalau lu mau punya gaya main sendiri, usahain hero pool lu lebih banyak daripada musuhnya. Nah, terus tadi kan lu first pick fence kan. Jadi menurut gua first space dalam band itu lu enggak bakal bisa gaya permainan musuh. Unless tim lu itu lu tahu dia gaya mainnya apa aja, sering pakai hero apa aja, lu mungkin bisa. Oke. Okay? Tapi kalau lu benar-benar lawan benar-benar total stranger gitu, benar-benar yang kayak lu enggak tahu lawan lu itu siapa, lu enggak bakal bisa nge-first ban musuh tuh hero-nya apa aja, karena kita cuma nebak-nebak aja kan. Nah, ya, jadi kasusnya itu kalau lu enggak tahu musuh mau nge-pick apa, karena lu masih enggak tahu musuhnya itu siapa, lu nge-pick aja hero-hero yang biasanya tuh takut. Maksud gue hero-hero yang lu pasti setiap tim itu pasti ada hero-hero yang lu takut, yang yeah, either karena lu nggak bisa makainya atau lu biasanya kalah lawan mereka. Ada yang Slaughter lah, ada yang Kotel lah, ada yang kan kalah kan, karena tiap orang kan beda-beda kan kayak main tim ya kan. Jadi gue saranin kalau kalian nggak tahu musuhnya tuh bisa nge-pick apa, kalian ban aja hero-hero yang kalian takut. Oke, okay? Nah terus okay. Selanjutnya, tadi kan lu nge-pick Fench duluan kan? Kayak gua enggak bisa gua download deh. Jadi gua tampilin aja itu gambarnya. Tunggu. Oke, ini biar band-nya kelihatan, gua juga udah kirim screenshot ke Edward. Iya, iya. Tunggu, gua harus buka dulu screenshot-nya. Oke. Okay. Gua buka dulu. Ada tampang lu lagi, Jan? Kenapa? Oke, jadi kan... Halo? Full screen ya? Ya, gua full screen-in dulu, sabar ya. Oke. Full screen yang mana? Ini ya? Nah, intinya... jadi kan tadi dia dapat first pick duluan ya, Jan, ya lu ya. Terus kan lu nge-pick Fench full ya, lu pick VS kan. Seperti yang kita tahu kan, dia bisa nge-push, lu bisa nge-gank. Terus juga... lu juga bisa masukin sama draw strat kan? Yap. Oke, kayak gua harus ganti ini lagi ya. Sorry ya. Ganti apa? Gua harus ganti HUD lagi ya, kan supaya gede ininya. Sorry, gua tiba-tiba dulu. Kameranya ya? Atau lu gedein aja sih enggak apa. Ya udahlah ya. Kayak enggak gitu penting lah ya. Oke, okay, yang penting kan ininya lah ya. Materinya lah ya. Nah, ya, betul. Oke, jadi gue tadi nge-pick draw, pick dazzle juga, pick draw dulu sama Oracle kan. Karena kan Oracle itu, kalau kalian sering nonton, Oracle itu pasti biasanya dipasangin sama draw. Karena dia bisa ngejaga sendirian, ngejaga draw sendirian, karena draw kan lemah. Jadi biasanya draw tuh ditabrak sama hero-hero kuat kayak Sand King apa segala macam. Terus juga, draw ini, karena gue gak tahu sih Ojen gamer gimana, terus dia udah first pick fence, jadi gue... Sekalian aja gue steal dia punya hero, which is mungkin dia bakal nge-pick draw. Terus gue pick sekalian sama pasangannya Oracle. Jadi di sini menurut gue udah advantage 1, oke? Okay? Nah, kalau lu udah ngelihat lu udah ada draw sama Oracle gini, Jan. Lu tahu musuh tuh pasti bakal nge-push ke arah lu kan? Iya, benar. Kalau lu udah tahu musuh bakal nge-push ke arah lu, nah lu harus sudah langsung nge-pick counter-counter-nya dia, Jan.
Oke, lu udah tahu nih musuh bakal nge-push. Nah, oleh karena itu lu mesti tahu pasangannya draw sama oracle tuh apa aja. Biasanya either lu taro mid hero yang ini juga, kayak gua harus atas ini itu boleh. Nah, lu kayak biasanya kalau draw strat itu lu taro mid-nya itu entah dia melee, terus offlane-nya misalkan void atau segala macam, atau yang 5 man push kalian. Yang mid-nya Razor atau offlane-nya Tide Hunter atau offlane-nya Void atau offlane-nya Darkseer. Draw sama itu ya, pasangan buat. Iya, karena kalau kita tahu kan draw kan kuat waktu dia udah sampai level 6 kan. Jadi intinya sebelum kita kalau mau ngedraft itu kita harus tahu dulu kekuatan masing-masing hero tuh apa. Oke, ini gue jabarin dulu. Ini gue pick gue duluan ya. Oke. Ya. Nanti abis ini baru pick lu. Oke. Jadi draw itu kan kuatnya level biasanya menit, kita lihat pro sama cons-nya dulu ya. Kita lihat plusnya apa, kekurangannya apa. Oke. Okay? Jadi plusnya itu dia lu nge-push, push-nya cepat. Ya kan? Terus juga enggak butuh item. Oke. Okay? Apalagi misalkan gua belum. Kalau minusnya itu dia lemah di lane. Jadi lu mesti punya babu yang bisa ngejagain dia. Atau entah Dazzle, entah misalkan apalah, Omninite atau Oracle, biasanya sih Oracle ya, atau Vengeful. Pokoknya hero-hero yang bisa ngebantu dia di lane. Dan hero-heronya itu nggak butuh item biasanya. Jadi nggak mungkin kayak Kun ke Ayo segala macam itu biasanya nggak gitu bagus gitu. Oke, okay? Lama di lane, terus juga dia butuh waktu buat level 6. Oke, okay? Ini minusnya ya? Ya, ini minusnya, kalau katanya. Oke, okay? Nah, terus juga Oracle. Oracle itu plusnya kan lu gak butuh item. Ya. Gak butuh item, terus juga lu bisa nge-heal, bisa nge-kill. Minusnya itu lu dia gak ada stunner. Stunner kan kecil. Gak ada stunner. Sama butuh level. Oke. Okay? Ya, seperti perlu level 6. Nah, seperti yang kita tahu kalau draw itu kan butuh item. Maksud gue butuh level buat sampai level 6 cepet-cepet. Oracle juga butuh level kan. Nah, makanya biasanya Oracle sama draw itu dipasangin karena supaya draw itu ntar setelah lu jagain beberapa menit awal, nanti mulai Oracle nya ngepul terus draw-nya bisa last hit di bawah tower. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau lu udah ngelihat draw sama Oracle kayak gini, Jan, ya, lu udah mesti mikirin yang kayak tadi gue bilang, counter-nya itu apa aja. Entah lu mau tabrak lane-nya dia atau lu mau bersihin creep. Nah, kalau lu mau tabrak lane-nya dia, lu enggak bisa pasangin Elder Titan menurut gua. Kenapa? Kalau lu pasangin Elder Titan, lu harus pasangin sama Darkseer atau lu pasangin sama Weaver atau apa yang bisa nge-aggro si ini, aggro si draw. Nah, atau enggak lu tigain sekalian. Ada kalau lu lihat itu Resolution dia pernah pasang itu kemarin itu waktu TI dia main Siren support, terus carry-nya apa ya? Carry-nya Fenge, terus dia pasangin lagi Oracle atau apa gue lupa, sama dia support Siren. Waktu dia nabrak Ehome waktu SSS pakai AM. Nah, itu lu bisa lu tabrak kayak gitu. Tapi lu harus bertiga dan carry-nya enggak mungkin carry yang butuh item, makanya dia jadiin Fenge carry. Gitu, paham. Okay. Jadi lu enggak bisa taruh Gyro atau apa karena Gyro itu level out juga enggak bisa apa-apa dan dia kalau tabrak tuh udah enggak sebagus dulu, Jan. Gitu. Yeah. Oke. Okay? Jadi kan lu tadi gua nge-pick draw Oracle terus lu responnya kan langsung sama Fenge Elder Titan. Fenge sama Elder Titan kan? Ya. Oke. Okay? Nah, ini hero-hero ini lu juga mesti tahu gunanya tuh apa. Oke, okay, VS apa VS itu, Vengeful itu lu kuatnya kayak lu bisa rotate, lu bisa gank di early. Di early, terus juga lu bisa apa lagi, Jan, menurut lu? Coba tambahin. Bisa cover juga sih kalau menurut gua. Tapi ya kalau di awal ya, kalau di awal itu yang pertama dia punya aura yang bisa ngasih itu apa namanya? Bisa ngasih damage, terus dia juga punya minus armor yang bakal bikin gank. Tapi itu berlaku kalau udah level, kalau udah dapat level, benar enggak? Nah, oke, okay, jadi jadi gini, ada banyak tipe sebenarnya draft. Ada yang mau responsif atau yang tadi gue bilang tadi kalau lu punya hero pool-nya banyak ya lu enggak peduli musuh lu mau nge-pick apa, lu enggak takut ya lu nge-pick kayak lu main sendiri. Oke. Okay? Yeah, yeah, tapi ada juga hero-hero orang yang
ada yang buka kartu di awal, ada yang buka kartu di akhir. Maksudnya buka kartu di awal itu biasanya kalau orang buka kartu di awal langsung pick, oke, okay, lu mau main draw straight, ya udah gua langsung nge-pick oracle sama draw. Karena gua takut lu bakal nge-pick duluan. Tapi kalau orang yang main di kartu di akhir, kayak lu sembunyiin sampai beastmaster-nya di akhir, benar enggak? Ya. Karena lu mau taruh support dulu di awal. Iya, benar. Nah, itu tuh ada perbedaan jauh banget nih. Jadi dasarnya tuh selalu kayak gini aja dasarnya, Jan. Gua sambil catet nih biar kayak kan. Oke, dasarnya itu tuh simpel aja gini. Kalau team fight itu kalah sama split. Team fight itu tuh area biasanya hero-hero yang cooldown-nya gede. Oke. Okay. Nah, itu team fight. Kayak Void, Tide Hunter, apalagi misalkan hero-hero yang cooldown-nya lama lah intinya. Nah, kalah sama split. Split itu tuh kayak AM ngeret lah, ngeret. Oke. Okay? AM terus Morphling, pokoknya BC, Chillings, hero-hero yang emang bisa hancurin tower cepet. Oke, okay? Nanti gua kasih tahu juga penjelasan di sini. Nah, split itu dia kalah sama geng. Nah, kalau kita lihat di sini, biasanya tuh team fight itu hero-hero team fight itu hero yang cooldown-nya gede. Terus dia area, dan juga biasanya dia nge-push rame-rame langsung, misalnya menit berapa, 15 atau 20, lu langsung nge-push rame-rame biasanya. Tapi itu juga termasuk, biasanya team fight itu bisa dikategorikan lagi sebagai pusher. Itu banyak, oke? Okay? Nah, biasanya hero yang team fight ini, karena cooldownnya gede, jadi dia biasanya kalau mau fight, lu mau ngajak musuh 5 sekalian. Teorinya gini lah, oke, lu punya refresh segala macam, lu pasti pengen lah war kalau berlima, bener nggak? Iya benar. Lu punya Void tuh pau lah berlima. Lu punya Void sama AT, lu maunya berlima lah pasti Void fight-nya, benar enggak? Benar. Nah, biasanya hero split itu dia tuh bisa kabur bisa punya skill kayak escape mechanism. Kayak lu tahu Morphling dia bisa replicate, AM bisa blink, Klings bisa lari segala macam. Intinya hero yang emang lu bisa kabur tapi lu bisa hancurin tower cepet. Karena kalau ya udah masuk belum teorinya? Jadi lu kan team fight kan ya, team fight kan cooldown-nya gede. Mereka mau ngajak berlima. Nah, tapi kalau ada hero yang bisa nge-split, bisa hancurin tower, sisanya kalau udah nge-split punya hero split kayak gini, dan sisanya itu lu cuma tinggal pick hero yang ngebersih-bersihin ini aja creep. Oke? Okay? Ngerti? Oh. Jadi gini, misalkan okay, lu punya AM, punya apa segala macam, biasanya pasangannya support-supportnya tuh yang kayak buat space creator aja, kayak misalnya kayak CM mungkin atau mungkin Fenge supaya buat pakai hole terornya buat narik creep buat nge-aggroin creepnya. Juga ada misal mid lu bisa pakai WR apa segala macam, pokoknya intinya hero yang bisa buat ngebersihin creep. Oke. Nah, kalau gank ini biasanya hero yang low cooldown. Oh, itu buat yang nge-gank ya, buat di gank ya. Dia hero-nya biasanya low cooldown. Kenapa? Karena biasanya hero-hero yang punya stun di early, terus dia low cooldown, biasanya hero-hero early yang nggak butuh item. Oke? Okay? Seperti yang kita tahu, kayak hero-hero kayak gini, biasanya dia ditaruh 2 hero aja udah cukup. Oke, okay, lu mau nge-gank Klings, lu pakai Shadow Demon sama Kunkka aja nge-gank, lu udah pasti dapet. Gitu. Okay. Lu mau nge-gank apa? Morphling. Kalau lu belum jadi-jadi banget ya, biasanya lu pakai 2 hero aja tuh udah cukup, kalau rapi ya pakainya ya. Nah, biasanya hero-hero kayak, tapi hero-hero split kayak gini kan biasanya kan dia lemah kalau lu nggak punya item, benar. Ya, sedangkan geng-geng ini dia hero-hero yang emang udah kuat di early, jadi udah dapat kan logiknya. Logiknya. Oke. Okay. Okay? Jadi team fight ini lu biasanya ada pusher juga segala macam, which is itu dia description-nya itu dia biasanya hero-nya area high cooldown, terus juga dia biasanya kalah sama split. Tapi ini semua teori, oke? Okay? Nah, lu udah pasti cantumin ini semua nih. Oke. Okay? Nah, jadi ada dua pilihan ketika gua udah mulai nge-push. Di sini ada elemen push, di sini gua punya draw sama oracle. Lu udah mesti mikir lu mau trade dengan cara lu mau kayak taruh satu core yang supaya bisa nge-split kah, atau lu mau team fight dari awal sekalian. Jadi lu team fight mau lu adu sama team fight sekalian. Nah, itu semua tergantung sama gaya mainnya lu juga, sama gaya main teman-teman lu. Kalau emang teman-teman lu punya teman yang bisa emang farmnya cepet, terus juga di splitnya pinter, nggak ketangkap segala macam, lu mungkin bisa lu atur sama split. Nah, empatnya itu buat
make space doang buat dia. Lu enggak kayak lu. Oh, nah, okay. Biasanya kalau team fight biasanya pusher lah. Kita bahas yang replay ini dulu ya. Biasanya pusher itu dia cuma kuat successful rate dia tuh di bawah 25 sampai 30 menit. 25 sampai 30 menit itu dia win rate-nya tuh bisa sampai 68%. Kalau orang sering nonton nanti kan ada bahas. Nah, jadi sementara kalau lu bisa tahan dia sampai di atas 30 menit, dia bakal turun rate-nya bisa jadi 45-an. Kalau dia lebih lagi, dia bisa turun sampai 40-50 lah ya. Dia bisa turun bisa sampai cuma 35%-an. Jadi intinya kalau lu bisa tahan sampai 40 atau lu sampai 30%, lu bisa menang dong. Kemungkinan menang lu lebih cepat. Oke, okay? Maksudnya kemungkinan menang lu sorry lebih gede. Oke. Okay. Nah, di sini lu kan lu mau tahan dia mungkin mesin pakai IT sama Feng ya. Tapi kalau lu tahu team fight itu enggak bisa kalah sama geng. Jadi ini cuman berlaku sebagai satu kesatuan loh. Jadi team fight itu kalah sama split itu kalah sama geng. Tapi bukan berarti geng itu bisa menang sama team fight. Oh. Enggak kayak gitu caranya. Enggak. Okay, okay. Geng itu menang sama team fight. Sorry maksud gue team fight itu menang sama geng. Oke? Okay? Okay. Kan gini loh, geng itu biasanya lu cuma pakai 2 orang dan hero-hero awal. Kalau lu teorinya kalau lu mau nge-push berlima, lu geng berdua pakai awal lu buat apa? Bener enggak? Oke, okay, lu misalkan udah mulai nge-push nih, draw udah level 6, Tide udah punya mecha segala macam atau mungkin lu taruh di Viper item segala macam, lu nge-push berlima. Lu enggak bisa nge-split, enggak bisa bersihin creep. Lu enggak bisa, lu juga lu mau nge-gank juga enggak kuat karena gank itu kalah sama team fight. Di sini lu udah pasti kalah. Paham? Paham. Oke. Okay? Nah, jadi pilihannya kalau udah ketemu draw gini, tadi gua bilang lu either lu mau team fight lu kuat sekalian atau lu split. Oke. Okay. Okay? Nah, jadi di sini menurut gua kalau lu udah taruh ET, lu mungkin taruh ET-nya itu sebagai oke. Gua pede nih. Ini gue bukan berarti bilang ET itu salah ya, enggak juga yeah, karena okay. Gue enggak tahu mid lu mau taruh apa. Lu mau taruh Ayo Ursa di mid kah segala macam, gue enggak tahu, oke? Okay? Nah, tapi ketika gue udah pick Dazzle ini, udah jelas banget gue bakal nge-push rame-rame. Oke? Okay? Yeah. Jadi lu bisa nge-banin hero-hero yang lu kira dia bisa ngekuatin team fight lu. Oke? Okay? Nah, kalau gue udah punya Dazzle gini, ini lu ada pilihan. Fengnya mau lu taruh carry, lu tabrak sekalian, pakai ET segala macam bisa. Tapi lu butuh satu standar lagi, paham? Kayak yang tadi gua bahas itu loh, E-Home ditabrak sama Digital Chaos waktu TI. Nah, pilihannya di sini entah IT-nya mau lu taruh offline, Fengnya tetap lu pakai jadi support atau Fengnya jadi carry, IT-nya jadi support. Oh. Oke? Okay? Iya. Karena draw ini mesti ditabrak. Oke. Okay? Nah, kalau lu bisa taruh, kalau lu mau tahu tetap mau taruh ET-nya jadi offline, ET-nya lu tetap mau ditaruh jadi offline di sini. Nah, lu mesti pick AA menurut gua. Lu push rame-rame, lu ada 2 healer, Oracle sama Dazzle. Oracle sama Dazzle itu dia kalah sama AA. Nah, kalau lu mau ke pick AA, lu enggak mungkin dong pick lu mau Fengnya mau diapain masa gua pakai 3 support enggak mungkin kan. Makanya tadi gua kasih pilihan, entah Fengnya mau lu jadi support atau ET-nya lu jadiin offline atau mungkin Fengnya jadi carry. Nah, Okay. Kalau lu maksa kayak gitu biasanya lu pengen banget lu nggak pede biasanya sama draft lu dan lu pengen banget lu butuh counter yang bener-bener buat ngalahin mereka, oke? Okay? Dan di sini, dan di sini kalau lu udah tahu nih oke 3, lu nggak push apa lagi nih? Nah biasanya kalau udah kayak gini, lu lihat hero pool apa? Oke, Void udah gue ban. Hero-hero yang kayak buat biasanya kalau biasanya kalau draw strat ini dia taruh tank di depan, Jan. Gunanya apa? Lu taruh geng di lu taruh tank di depan. Terus yang belakang cuma tinggal geng-geng doang sama nge-chip. Ini kalau gua lawan, gua pakai strat kayak gini ya, gua yakin ini game 15 menit udah pasti kelar. Lu bayangin enggak ada yang bisa bunuh Tide. Lu mau tabrak Tide juga rugi. Lu mau tabrak Tide sama Beastmaster juga kalah. Lu mau taruh Tinker sama Viper juga kalah di mid. Dan lu juga enggak bisa nabrak karena lu pakai carry-nya Gyro. Sementara gua punya Diesel sama Oracle. Ini udah 100% lu kalah draft menurut gua. Okay. Menurut gua ya. Karena lu 3 lane itu udah kalah, enggak ada yang bisa Tide juga lu bunuh berapa kali juga rugi. Udah rugi dan juga bunuhnya lama. Oke, okay? Mate-nya juga Viper, lu bunuh juga percuma, bener enggak? Bener. Oke, okay? Tapi kalau lu mau tabrak juga kita switch. Draw gua bisa taruh atas segala macam, oke? Okay? Nah. Okay. Oke, okay, next skip. Dan di sini lu nge-pick Gyro yang kita juga bilang kesalahannya. Kenapa? Karena Gyro itu kita buka lagi.
Gyro itu dia butuh item. Nah, sementara itu kalau lu main tigaan, tigaan itu kan S lu gak bakal dapat XP, bener gak? Kan lu bertiga, bener. XP lu disiap bagi tiga, kecuali bcam-nya lu tarik. Oke? Okay? Kalau udah kayak gitu, lu berarti harus nge-pick hero-hero yang kita gue bilang, Jan. Lu harus nge-pick hero-hero yang gak butuh item dan juga kuat di awal. Ya hero tuh gak kayak gitu. Dia butuh level. Sorry, ini minus. Misalnya? Apa? Gitu. Jangan Weaver. Oh, Weaver berarti termasuk hero yang punya potensi di awal gitu. Iya, Weaver kan emang butuh potensi di awal karena either musuh lu harus beli das atau bunuhnya kan susah. Lu mau das, mau sentry dan juga damage dia juga gede. Hero base damage dia tuh 70 70. Oke. 70 terus lu low cooldown. Nah, dan Weaver itu juga counter dari draw, sorry. Oke, okay? Kalau misalkan ada beberapa kemarin itu ada yang ngomong ada yang nontonin gue punya itu, gue pernah ada draw, gue tabrak sendirian pakai Weaver. Satu lawan dua, satu lawan tiga pun gue kuat kalau emang supportnya nggak ada standar, paham? Oke. Okay. Nah, paham. Karena menurut gue di sini Weaver bagus banget. Kenapa? Karena Oracle sama Dazzle kan nggak ada yang bisa nge-stun, berarti nggak ada yang bisa ngeberhentiin si Weaver dong. Benar. Nah, menurut gue kalau pick Weaver di sini itu bakalan jadi 50-50. Tapi kalau gue ke depannya pick Tide gue hadapin sama Weaver, gue Weaver nggak bisa lawan. Paham di sini? Oke, okay. Jadi lu pick Gyro di sini, pick Gyro dia butuh kelemahannya, dia butuh item, butuh level, damage-nya juga nggak gitu sakit menurut gua. Dan dia late juga nggak bisa dia buat tahan draw. Lu abis keluarin ulti nggak guna apa-apa kan? Mereka punya healer segala macam, paham kan? Paham. Nah, tapi kalau lu punya AA, Gyro AA masih masuk akal, Gyro AA misalkan sama ET itu masih masuk akal gitu, oke? Okay? Nah, tapi kalau lu mau tabrak kayak pakai AA sama Gyro ET itu, nah lu harus taruh solo yang bisa sama-sama kuat lawan Tide Hunter gitu. Oke? Okay? Okay. Skip ya. Sebelum lanjut nih Lex. Atau mau kita selesaiin dulu. Oke deh, selesaiin dulu deh. Nanti gua baru mau nanya nih. Oke. Okay. Dan juga bahas lagi tadi hero-nya belum kita bahas Tinker. Oke. Okay? Tinker itu dia emang bisa nge-spam. Tapi biasanya ini banyak, kalau mau sampai detail tuh banyak banget ya, dan gue bisa nulis sampai berapa halaman juga buat satu draft bisa. Kenapa? Karena Tinker itu dia kuat setelah level 7 atau 8 misalkan. Kalau lu free farm, menit 9 paling cepat lu dapat boots of travel. Oke? Okay? Oke. Okay. Ini kita main perbandingan aja ya. Lu level 7 level 8 biasanya lu dapat level berapa sih kalau solo? Menit 10-an lah ya. Itu kalau lu nggak di-gank segala macam. Which is nggak mungkin lu gank karena kita pakai draw. Paham? Iya. Oke? Okay? Nggak ada ganker. Nggak ada ganker. Team fight itu dia nggak punya hero-hero gank. Oke? Oke. Jadi kalau taruh team fight nggak mungkin yang namanya lu nge-gank. Kecuali kalau dia taruh kayak semi-semi ganker kayak Kunka apa segala macam. Oke? Okay? Iya. Denzel bisa ngegin tapi ya susah lah, oke? Okay? Nah, okay. Tinker itu lu level 10, menit 10-an baru bisa beraksi kalau lu dapat boots of travel, oke? Okay? Nah, tapi kalau lu udah dapat pun lu mungkin bisa ngedev, Jan. Tapi kalau lu ngedev, lu carry lu nggak kaya juga lu nggak bisa ngedev. Lama-lama musuhnya kuat duluan, udah punya pipe apa segala macam, lu nggak bisa apa-apa lagi. Nah, seperti yang kita tahu tadi draw, kita compare sama draw-nya ya. Oke. Okay. Dia kan level 6 udah kuat. Level 6 itu kayak dia bisa dapat di menit 7 sampai 8 menit. Itu dia udah dapat level 6. Supportnya juga bisa level 5, level 4-an lah, oke. Okay. Nah, di sini kita punya waktu 2 menit. Draw strat ini punya waktu 2 menit sebelum Tinker nyampe boost of travel. Yeah. Tapi waktu pun dia udah nyampe boost of travel pun, kalau lu beli boost of travel, lu main march, lu enggak punya damage. Oke. Okay? Yeah. Kalau lu gak punya damage, lu gak bakal bisa ngelawan si Dazzle sama Oracle ini karena dia pasti nge-heal terus, Jan. Paham ya? Viewernya juga paham ya? Di sini. Make sense. Masuk akal dong. Masuk akal. Kalau lu ngebersihin creep, mereka udah punya Dazzle sama Oracle. Nah, kita bahas lagi nih, Tide Hunter. Biasanya menit berapa dia dapat Arcane sama Mechans? Kalau Tide itu kalau solo lane, kalau dia dapat Arcane sama Mechans itu dia menit 9 menit 10 itu dia bisa dapat loh. Arcane sama Mechans? Iya.
nggak ada yang bisa ngeberhentiin. Akhirnya akhirnya itu berapa harganya? 1.300, mekanisnya itu 2.650 tau gue, 4.000 gold dalam waktu 10 menit. Oke, okay? Kan lu ada draw, lu pasti bisa dapat 2 tower gratis kalau lu punya draw. Mid lu udah pasti pecah dan safe lane musuh udah pasti pecah. 4.000 gold ini dapat dari mana? Dapat dari tower yang dari draw. Oke. Okay. Oke. Okay? Nah, jadi ketika jadi by the time Tide lu punya arcane mechans terus draw lu punya level 6 segala macam dan support-supportnya punya item lain, lu baru jadi boost of travel. Itu enggak make sense menurut gua, lu enggak bakal bisa lawan. Nah, dan di sini lu nge-pick beastmaster lagi dan lu mungkin lu mau mengharapin dari nge-gank dari tinker. Mungkin lu kayak mikir, "Wah, kayak oh musuhnya kayak gini nih, gue pick musuhnya nggak ada yang bisa nangkap nih, mungkin gue pick tinker bagus, mungkin bagus aja." Nah, tapi itu juga harus ngelihat dari si carry lu ini. Kalau lu mau gak, jadi menurut gue sih ya Jan, kalau lu mau ngepick, kalau lu udah punya satu strat which is itu team fight udah pilih, oke, okay? Biasanya itu dia menitik beratkan sama satu aja, jadi satu core aja, maksud gue satu core tuh kayak ini draw kalau gagal yang lainnya udah pasti tumbang juga. Gitu. Okay. Nah, kalau kayak gini lu mungkin mau taruhan. Oke, lu mau taruh Fang-nya jadi carry. Jadi kalau Fang-nya carry gagal pun, gua masih punya covernya yaitu Beastmaster late game gua punya refresher up. Tinkernya gua bisa dagger-dagger lompat-lompat lucu gitulah. Paham? Paham. Oke. Okay? Itu kalau lu mau pilih tinker sebagai main-nya, terus lu Fang-nya jadiin carry. Gitu jadi aja. Jadi ya. Aha. Gitu. Dan tadi ini gua tulis lagi juga di sini. Tunggu ya sekali lagi. Aku mau tulis alasan basic drafting itu apa. Oke, okay. Jadi kalau namanya drafting itu, tunggu, gue kayak nggak kelihatan. Oke, okay. Yang namanya drafting itu, oke, okay. Lu mesti tahu gameplay lu tuh mau ke arah mana. Oke, okay, berarti itu basicnya, oke? Okay? Hah, gameplay lu mau ke arah mana? Ntar, gue catat nih. Gameplay itu ada 3, early game, mid game, sama late game. Lu udah mesti arahnya nih, early game lu mau ngapain, mid game lu mau ngapain, dan kalau lu emang strategi itu early sama mid, late game lu udah tahu siapa-siapa cewek lu udah tahu mau ngapain. Oke. Okay. Oke? Okay? Nah, lu udah mesti nentuin nih gameplay. Ada yang namanya gameplay, terus juga ada namanya karakteristik. Ini maksudnya karakteristik itu kayak mid lu tuh, itu juga bisa. Lu agresif kah? Atau lu defensif kah? Atau mid lu suka farming? Mid lu suka jalan? Yang ke... Oke? Karakteristik gaya main lu itu tuh udah tahu lu mau ngapain. Nah, dan tadi gua juga bilang ini ada responsif atau lu mungkin punya gaya main sendiri. Responsif atau style, different style. Nah, ini udah basicnya nih. Nah, ketika lu udah mau ngepick dua hero pertama, oke, okay. Lu udah tahu nih. Kayak tadi kita bahas lagi replay, kita bahas lagi tadi yang draw strat gua aja dulu ya, atau enggak baru lu deh. Oke. Oke. Oke, oke, oke. Oke. Di sini masih pada fokus ya? Gua fokus kok. Oke, okay, oke. Okay. Gua sih fokus ya, enggak tahu nih teman-teman gimana, masih fokus enggak? Harus fokus lah ya. Kalau kata iya benar kata viewer ada tuh kuliah Dota pada SKS katanya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ketika gua udah nge-pick draw, ini buat kalian yang belum biasa ngedraft, ini ditulis aja dulu nggak apa-apa. Kita udah tahu nih, kita udah bisa tahu early game dia tuh kekuatnya apa, kelemahannya apa, dan dia butuh item apa aja. Oke. Okay. Oke. Okay? Oke. Okay. Misalkan ini gue nggak punya Dazzle, nggak punya Tide, nggak punya Viper ya. Oracle itu kan lu butuh mechans. Iya. Yeah. Lu punya support yang bisa pegang mechans. Draw itu cuma butuh draw Dragon Lance. Nah, ini semua bisa lo dapat dari early game nggak? Biasanya nggak. Biasanya early game itu 10 menit pertama, palingan draw cuma punya PT. Ini gue tulis di sini deh, sorry. Lo cuma punya itu power threat. Ya, nggak, jangan domi lah. Kalau domi ya, lo mau nge-farm. Ya. Kayak misalnya PT sama Aquila lah biasanya. PT itu dia menit 4, benar. Menit 6. Oracle itu dia menit 10 palingan punya arcane doang. Nah, ini lu udah mesti di luar, ada yang lu mau tulis, ada yang lu mau taruh, sorry maksud gua, ada yang udah di luar otak. Di luar otak lu udah tahu, oke, draw Oracle, oke, menit 10, Oracle bakal punya mechans, dia bakal level 6, draw itu dia bakal level 8, dia punya PT, punya bla bla bla. Ini udah di luar, ini kalau orang udah di luar otak, oke?
Okay. Nah, lu udah pikir juga mid game-nya dia bakal ke arah mana? Ini lu udah mesti pikir dulu. Misalkan lu enggak tahu nih lu mau main hero awal apa hero mid game atau hero late game, lu udah lu mikir juga semua kemungkinan ya, benar enggak? Oke, okay, lu kalau di late draw tuh bakal kuat enggak ya lawan apa segala macam, oke? Iya, benar-benar. Heeh. Di sini kenapa gua nge-ban Nyx? Karena dia enggak ada, kalau dia enggak ada standar, enggak ada silence, itu susah banget buat nangkap Nyx, dan Nyx itu bisa nangkapin support-support. Nah, support-support Diesel sama Oracle ini bakal gagal tipis. Tipis, dan dia bakal gagal kalau dia beli dust sama sentry terus. Oh, iya iya iya. Oke. Oke, udah tahu kenapa gua ban Nyx gitu. Nah, kenapa gua ban Terror Blade juga? Karena Terror Blade itu bakal kuat sama ET. Gini loh, kalau gua bikin kalau lu dapat pickan Terror Blade, lu bisa nge-push sendirian pakai Terror Blade sama Fenge, dan lu bakal, dan gua bakal di-spam-spam sama ET. Sama mungkin siapa lagi. Gitu, paham enggak? Paham. Nah, di sini kayak balik lagi ke yang sebelumnya, Jan. Kalau lu tadi bisa nge-pick, ET, lu bakal balik lagi ke dasar lagi awal. Lu bakalan clear creep, habis itu lu nge-split. Paham enggak? Masuk enggak di sini? Paham, masuk ngerti. Masuk ya? Paham ya? Iya. Nah, karena lu enggak pede sama team fight, lu bakal nge-trade sama split, which is lu nge-pick Terror Blade. Dan kalau Terror Blade dia mau digeng, diselamatin sama Fenge. Fenge mati, mati percuma. Oke? Oke. Dan di sini ada lagi, Jan. Kalau lu mau lepas draw, pastiin lu punya trade yang lebih bagus atau enggak setara. Oke? Okay? Sama draw, iya kan? Nah, kalau lu lepas draw, lu pastiin lu punya carry juga lepas, karena Tide Hunter ya kalau lu zone sekali dia paling pergi ke hutan palingan, dan lu punya carry pasti lepas. Nah, kalau udah kayak gitu, lu pastiin carry lu sama carry musuh itu sama-sama kaya supaya bisa nahan, paham nggak? Oke, lu nge-split gue berlima, ya udah gue nge-split juga sendiri dan gue nge-spam, itu masuk akal. Gue bakal nge-spam mati-matian sama 4 hero, Terror Blade-nya bakal nge-split sendirian karena team fight itu nggak punya geng. Masuk akal dong. Oke. Dia nge-push bareng-bareng, dia nggak bisa nge-gank. Nge-gank itu kan counter dari split. Iya. Paham ya? Paham. Paham. Oke, ini bisa gue next. Apa masih ada yang bingung? Viewer bingung nggak nih? Kalau bingung bisa aja ngomong. Kalau ada yang bingung, ini buat sekarang teman-teman boleh catat. Nanti kita bakal apa ya? Bakal kasih kesempatan teman-teman buat nanya lah pokoknya. Ya, Lex, gimana Lex? Oke, boleh. Oke. Oke, lanjut. Tadi gue bahas lagi juga yang dua hero pertama, oke, drama Oracle dan juga bisa Fenge sama, Fenge sama ET. Lu bisa ini dua hero bisa nge-gank, gak butuh item, tapi ET-nya itu dia butuh level. Ya. Nah, ET ini bisa butuh level karena dia butuh level, dia dapet dari gua pakai spidol ya katanya. Tunggu deh, gua pakai spidol gitu. Katanya enggak jelas. Yeah. Oke. Okay. Nah, sambil nunggu Alex, gua mau ngingetin lagi bakal ada giveaway berupa 5x5 voucher Steam Wallet. Itu linknya gua kasih di ini ya. Kasih di chat. Oh, Jan asik paham-paham aja. Enggak, gue sebenarnya sih mencoba memahami. Tapi nanti Ini lebih jelas, Jan. Mana mana? Ini gue pakai spidol lebih jelas. Nah, tadi apa? Oke, ET. ET itu dia butuh level. Oke. Okay? Yeah. Nah, biasanya dia butuh level dari mana? Entah lu dari pooling, dari pool. Oke, okay? Atau lu dari ngegeng. Pernah kan lihat ET pegang sepatu sama Alpha Venom, dia ngegeng ke mid. Oke? Okay? ET kan? Iya, ada lo pernah lihat. ET itu kayak Earth Spirit, soalnya lo harus dapat kill. Dapat kill dari mana? Lo nggak mungkin bisa dapat dari Greenland. Iya, dan juga betul banget, Jan. Saya udah nangkap, Jan. Dan juga lo nggak bisa kalau lo ngeharas musuh, lo kan nggak dapat level karena lo bagi dua ya, sama bener, carry lo. Benar. Oke? Okay? Jadi lo di sini harus bisa tahu. Kalau carry lu butuh level, nah lu pick support yang jangan butuh level. Kalau enggak ntar rebutan. Dan jadi enggak guna. Paham ya? Paham. Nah, dan semua di situ ada plus minusnya juga. Nah, dia butuh level, dia dapat pool sama geng. Oke.
kalau lu pick ET, which is dia dapat level dari nge-gank, lu taro mid yang mid atau offlane yang bisa nge-kill musuh. Nge-kill 3 lane ya maksud lo? Enggak. Oke, okay. Lu nge-gank, lu misal rotasi, lu rotasi ke mid atau lu rotasi ke offlane. Ke offlane lu. Oh. Oke. Okay? Okay, nah, okay. Kalau lu ngerotasi ke mid, lu harus taro mid yang bisa nge-kill hero musuh dong. Iya, hero apa namanya? Park lah gitu. Iya, park, co-op, apa segala macam. Paham? Nah, karena di lu pick di sini kita enggak asumsiin Tinker-nya bisa nge-kill ya, karena enggak mungkin Tinker enggak mungkin bisa nge-kill. Tinker itu bukan hero yang bisa nge-kill. Jangan kalau lu Tinker lu jadiin satu skill 1-2 ngadepin draw, lu mau bersihin kayak pakai apa? Iya, benar. Nanti begitu di defense-nya mau benar. Karena gua emang rencana gua naikin ya benar. Dota itu it's all about trading gitu. Semuanya itu selalu tuker-tukeran. Kalau lu lepas draw, gua punya juga lepas safe lane-nya. Karena draw harus dijagain, dan juga kalau team fight dia nge-push rame-rame. Iya. Yeah. Oke, okay? Tapi kalau lu korbanin draw, mungkin gue bisa taruh yang lain. Dota itu semua straight. Pernah juga lo lu denger, kalau lu Dire, oke, okay, dan musuh Radiant. Kalau misalkan Radiant yang ambil tower 2, lu dapat terusan gratis, tahu enggak istilah kayak gitu? Oh iya, itu okay? Dulu kan. Sekarang juga masih. Kalau Radiant, ya kalau Radiant mau ngambil tower atas lu, tower safe lane lu, lu pergi ke Roshan. Itu trade. Nah, okay, Dota itu semua it's all about trade menurut gua. Terus skip lagi sampai apa tadi bahas tadi ET udah, Daero tadi udah gua bahas, Tinker udah gua bahas, Beastmaster. Beastmaster enggak jelek sih menurut gua, tapi Beastmaster ini harus ditaruh solo, Jan. Oke. Okay. Aha, uh-huh, Cat. Lu mau nanya gua enggak sih kayak rencana lu? Gimana? Oh, boleh. Ya. Gua pribadi sih tadinya emang rencananya gini, like kalau menurut gua ya, karena gua liatnya kan lu udah pick 2 support di awal ya. Aha. Dan gua udah prediksi juga nanti bakal mainnya itu main team fight. Okay. Nah, yang gua pikirin itu ini logic gua ya, logic empat kalah. Gua enggak menggeneralisir semua, tapi yang jelas logic gua gini. Oke, okay, di sini mereka enggak punya ganker. Gua ngerasa kayak Beastmaster ini gak bakal mungkin di kill di itu. Gua mikirnya sih tadinya Beastmaster ini bakal ditaro di hutan. Oh, oke, okay. Terus? Si ET nya ini bakal gua taro di apa namanya, di offlane gitu loh. Which is kalau seandainya dia jadi kan draft lu ini kan minim sama ganker ya. Gak ada stunner, walaupun ada tapi cuman apa ya, sifatnya kayak cuman mini stop doang. Nah, gue mikirnya gini, Lex, kenapa sih gue nggak naro rencana gue itu, gue naronya Beastmaster di Wuhan. Jangan, suara lu gedein, jangan katanya, padahal udah gue gedein. Halo, cek. Cek. Coba. Suara gue denger nggak? Dengar, tapi udah gue okay. Mentokin lo padahal. Oke. Jadi gue naro rencananya itu Beastmaster itu di hutan, terus si ET-nya ini bakal gue taro di offlane, which is dia nanti bisa aja kayak sambil, karena menurut gue sih emang walaupun gak ada ganker emang agak susah sih kalau seandainya si Elder Titan ini mau farming, tapi menurut gue masih bisa lah curi-curi XP gitu loh. Nah, si Beastmaster ini pun gak akan mungkin digangguin di hutan kalau logic gue gitu. Kenapa? Karena lu gak punya ganker gitu. Okay, itu loh perkiraan gua. Nah, okay. Yang si Giro sama si ini, si Giro sama si Fenge ini emang dibakal di safe lane gitu loh, sambil narik-narik si Fenge-nya. Itu sih logic gua. Karena apa? Karena gua udah tahu nih si dengan draft lu itu, lu pasti bisa nge-push cepat, setidaknya gua harus dapat level dulu gitu loh. Itu okay. Kan logic gua gitu. Bisa sih, boleh. Ada lagi enggak? Kan baru bahas itu aja. Ya, yang sekarang sih menurut gua yang perlu gua sampein sih itu dululah landing gitu loh. Oke. Okay, landing terus? Gua sih rencananya apalagi? Begitu. Tadi kan lo ada, tadi kan ini kan yang tadi gua bilang, drafting ada menurut gua, ini yang baru gua kepikiran sih. Kan ada tiga. Ada gameplay sama karakteristik sama responsif atau apa saya responsif tuh kayak lu nge-counter musuh atau lu punya gaya main sendiri. Oke. Oke, tadi lu udah ngebahas landing itu dia termasuk kategori gameplay early game lu mau kayak gimana? Tapi lu coba lu jelasin mid sama late-nya. Ini semua lu mesti lu jelas supaya tahu kalau punya draft kuat apa enggak. Di middle game sih rencana gua gini, ketika lu udah mulai rotasi buat ngelakuin push bareng,
gua expect-nya sih Beastmaster gua udah level 6. Terus ET gua juga setidaknya udah punya level storm yang tinggi gitu. Terus dan itu namanya tinker gua juga setidaknya kayak ET, bilang ET-nya bakal solo ya? ET-nya bakal solo. ET lawan Tet Hunter ya? Enggak, ET-nya yang kalau gua sih oh solo lane jauh. Iya, solo lane jauh. Jadi yang itu gua bilang tadi walaupun dia enggak punya item karena emang susah sih yang ngadepin 3 pakai ET gitu loh kalau gua logic gua. Tapi setidaknya dia masih bisa buat curi-curi XP pakai skill-nya gitu. Kalau enggak dia bisa sambil ngambil camp yang gede. Nah, di saat lu udah mulai rotasi, di saat lu udah mulai nge-push, gua expect gua si tinkernya udah punya boot of travel, terus Beastmaster gua juga udah level 6. ET gua sih harusnya sih udah level 6 ya kalau menurut gua gitu. Okay. Di saat yang sama jadi lu pengen... jadi lu bilang ketika dia di bawah menit 10 menit ET lu level 6. Ya, itu level 6 kalau menurut gua. Oke, okay, oke. Okay. Karena kalau untuk nge-kill ET di dengan draft lu yang ini sih kalau menurut gua sih agak susah, tapi kecuali si ET-nya mainnya terlalu maju gitu, Lex. Okay. Itu kalau menurut gua gitu ya. Iya. Di apalagi ya. Oke. Terus di saat nanti lu udah mulai rotasi di mid game-nya nih ya, lu udah nge-push segala macamnya, gua mikirnya ya udah 4 hero aja dulu sementara buat nahan. Nah, mungkin di sini yang gua miss, gua enggak tahu nih ya, tolong dibenerin. Kalau menurut gua sih kayak lu biarin kayak ngerelain satu misalnya lu mulai nge-push nih di tower atas gitu ya. Mm-hmm. Di tower atas lu mulai nge-push. Nanti si carry gua si gyrocopter ini kalau seandainya dia udah apa gua biarin kayak setidaknya dia apa ya jadi yang split itu di sini tapi sampai menjelang kuat dia team fight doang, Lex, ngerti nggak maksud gua? Okay. Uh-huh. Jadi yang 4 coba nahan walaupun tower gua hancur kalau gua mikirnya gitu kayak walaupun tower gua hancur setidaknya gua ngasih space dulu buat si gyro ini punya item core pertama dia gitu loh kayak misalnya dominator atau apa segala macam yang bisa bikin dia kuat buat team fight kalau okay. Kalau menurut gua gitu jadi kayak 4 nahan gua gua biarin aja gua kasih lu tower 1 semuanya misalnya gitu atau tower 1 di satu lane atau dua lane. Nah, ketika gyro gua udah bisa war yang tinker tapi, gua juga tapi lu tahu kan kalau tapi lu tahu kan kalau Gyro itu farmingnya enggak cepet-cepet banget. Gyro. Dan ya Gyro itu dia farmingnya cepet-cepet banget dan juga ketika musuh lu nge-push pakai Sedero Strat, berarti kan 5-5-nya dapat duit dari tower sama Roshan. Oh ya. Ya, itu yang gua bilang tadi perkiraan gua yang salah di situ karena gua mikirnya kayak ketika ET ini enggak bisa ngapa-ngapain dia ibarat kata sambil curi-curi itu dia bisa langsung kayak batu stacking creep loh. Jadi nanti ketika lu nge-push atas safe lane-nya atau mungkin mid-nya, nah yang 4 ini dia bakal ngelakuin defense. Tapi ya gua enggak tahu sih ya. Kalau menurut gua sih damage burst gua lumayan gitu loh. Kayaknya sih masih bisa ngimbangin buat team fight asalkan benar-benar si itu ini menurut gua ya. Gua enggak tahu benar apa enggaknya. Tapi setidaknya masih bisa. Tapi kan gunanya lu ngedraft tadi simulasi draft kan buat kayak generalisasi lah biasa yang nonton ini kan diperuntukkan buat yang mau belajar dan biasanya rata-rata kan orang yang member 3 ke 4 kali maka kan. Lu kan di sini 4,2 dan itu dia tadi gue bilang Jan. Kan jadi lu di sini buat orang nanya Jan siapa ya Ojan di sini MC Jan juga sebagai korban buat simulasi draft juga. Jadi soalnya kalau misalnya nonton 2-3 orang satu-satu dicobain draft kan enggak masuk akal gitu maksud gue. Iya benar. Jadi ya logik gua sih kayak tadi lah kayak misalnya jadi ketika lu nge-push satu tower kan otomatis lu pasti berlima tuh ya karena kalau sendiri sih gua masih beda-beda aja bisa ngituin. Nah, ketika lu nge-push segala macam tim gua yang 4 ini coba nge-dev karena kita punya hero-hero yang menurut gua bisa nahan bisa nahan walaupun ibarat kata cuma creating momentum gitu kan.
Di saat yang sama si gyrocopternya ini ngetek Ancient sambil nyoba nge-push lain-lain, walaupun mungkin nggak sampai hancur towernya, tapi setidaknya dia punya space buat farming. Ketika gyrocopter gua ini punya space buat farming, draw lu nge-push, otomatis kan draw lu bakal kalah, apa namanya, bakal kalah farming XP. Logic gua ya, nanti ditukar sama tower gitu loh, tapi setidaknya gyrocopter gua ini bisa ngimbangin. Nah mungkin kesalahan gua itu adalah di head to headnya. Maksud gua kayak, gua mikirnya sih kayak gyrocopter sama draw kayaknya sih masih dengan bantuan teman-temannya masih bisa kontes gitu sama hero-hero Luna gitu loh. Jadi intinya kayak lu bilang tadi, karena lu punya hero team fight yang makin lama makin ke belakang itu chance buat menangnya semakin kecil. Gua mikirnya kayak gimana caranya yang 4 bisa ngulur, yang satu ini makin jadi gitu. Oke, paham. Paham. Nah, itu berlaku Jan kalau di patch yang sebelumnya. Ini draft lu ini gua enggak bilang salah juga, kenapa? Karena draft lu itu menurut gua bakal berlaku kalau di patch sebelumnya. Tapi kalau di patch sekarang, kalau diperhatiin itu lu, kalau kalau kalian pengalaman dari pub lah, kalau dulu kalian bisa nge-split, mau pernah join team fight, terus teman-temannya dimakanin sama musuhnya karena 5 lawan 4 of course. Dulu tuh lu masih bisa ngangkat kalau lu punya item segala macam, kalau main di carry posisi gua ya. Tapi kalau sekarang itu lu cobain, itu berat banget. Jadi kalau lu enggak pernah ikut fight segala macam, musuh tuh udah pasti jauh lebih banyak dapat duty dari si carry lu itu yang sendiri. Kalau kalian sering nonton replay, draw strat itu biasanya 4 hero tuh udah pasti di atas. Draw strat itu karena dia dapat towernya sama rata gitu ya, maksudnya ke distribusi ke semua hero ya. Iya, 4 top net worth itu udah pasti hero musuh. Ini kalau sukses 4 atau 3 lah. Nah, ini kalau carry-nya tuh enggak berpartisipasi. Tapi kalau berpartisipasi biasanya ketahan. Jadi kayak 2 atas 2 hero dari tim draw sama 2 dari tim musuh. Ini lu kalau mau nonton di TNC aja. TNC kan sering banget nonton ginian kalau kalian. Karena tapi gua enggak bakal ngebahas juga sekarang. Nah, tadi masuk juga ininya. Coba sekarang mau ini enggak, Jan? Mau bahas replay dari tim lokal enggak? Misal Evo lawan RG segala macam gitu. Jadi, kalian tahu penerapannya. Coba lu ini gua juga coba deh. Cari dulu. Ya. Kasih gua match ID-nya deh. Oke. Dan juga nih gua di Dota Buff. Dan juga gua jelasin ini enggak berlaku buat CM. Enggak berlaku buat CM doang. Kayak oh gue nggak suka main turnamen nih segala macam bla bla bla, ini nggak bakal kepake, itu salah besar. Karena kalau kalian tahu opik itu kan juga sama, opik yang sekarang itu rangkat opik yang sekarang dia punya itu kan juga ya? Iya kan, sama aja rank opik yang sekarang itu cuma CM tapi di pub doang susunan itunya ya? Iya, nah dan kalau kalian punya hero pool yang lebih besar dan kalian tahu strategi kayak gini, kalian pasti bakal bisa nge-pick hero yang lebih bagus dong. Kalau kalian bisa nge-pick hero yang lebih bagus, kalian kan punya kesempatan menangnya lebih gede. Next, gua kasih link, gua kasih match ID-nya aja kali ya. Match ID. Match ID boleh, match ID ini, match ID-nya bentar, sorry. Gua bacain ya. Ini RRQ lawan EVOS. Halo. Ya berapa? 260. Terus? 541. 7891. 78? 91. Oh, kalah jauh banget ya. Oh, dia taruh sirene sama storm sih, gak bakal ketahan ini. Oke, ini gua kasih link data buff-nya sekalian, data buff-nya ke lu ya. Kali-kali lu mau lihat itu yang mana yang enak dibuat dibahas gitu. Itu juga udah ada match ID-nya. Sambil nunggu Alex buka itunya, gua mau ngingetin lagi kita punya giveaway. Yang mana giveaway-nya ini berupa 5 kali ada kita jadi punya 5 Steam Wallet code senilai $5 masing-masing. Itu teman-teman harus ngisi form. Nah, formnya itu ada di kolom chat ya.
.com.ga. Oke. Okay. Wah, bisa gua download ya? Bisa, bisa download enggak? Bisa enggak? Atau kudu pakai tiket segala macam enggak? Tunggu ya. Berapa jam sorry jam? Tapi bisa tolong ulang lagi ya? Mau dong. 260. 541. Terus 7891. Enggak bisa gua loh. Enggak bisa download ya. Mungkin ini karena itu kali Alex karena udah lewat 14 hari sekarang kan ada sistem baru. Beli aja lah. Atau lihat di Dota apa ada itunya kok, ada band sama picknya kok. Udah, gue beli tiketnya. Oke. Okay. Masa ribet-ribet lah. Oke. Kita bahas dari awal aja sih. Oke, ini ada yang nanya juga buat itunya, buat Dota buff itu ya, Dota buff EVOS-nya ini gue bakal kasih juga di kolom chat. Terus? Nah, ini ada, udah gue taruh ya di kolom chat Dota buff-nya. Buat yang belum tahu, jadi EVOS itu dulu Zero Latitude terus berubah ganti nama jadi Majapahit, sekarang berubah jadi EVOS. Oke. Hati Rana. Gue nonton dulu semuanya, baru bisa tahu. Ya first band itu di sini dia akhirnya ngeband SK sama Ricky, terus EVOS ngeband dulu sama Timber. Nah ini hero-hero biasanya musuhnya pakai atau dia timnya kesulitan lawan mereka atau nggak hero-hero yang OP biasanya gitu. Jadi first band. Okay. Kita lihat sini juga. Tunggu. Oh iya, sorry kata saya nutupin. Gua harus lebih kecilin lagi. Sorry. Tuh diingatin. Oke, sambil nunggu Alex, sekali lagi gue ingetin kalau acara ini nggak semata-mata kita doang yang bikin, kita didukung oleh beberapa pihak, ada eSport Indo, itu salah satu forum eSport di Indonesia, lalu ada Memekomi Dota Indonesia juga, dan yang terakhir yang mempersembahkan giveaway buat kita semua ada XDX Game Online Shop, itu jadi kayak shop game online tapi dia 24 jam ada di fanpage-nya, bisa langsung cek di XDX, pokoknya search aja deh, ada deh. Pokoknya XDX game online. Oke. Online game shop, sorry. Oke. Okay, ya, udah. Gimana? Lex, udah? Oke, okay, ini gua blurin dulu dikit supaya kelihatan band-band deh. Tunggu. Aduh, jadi hilang semua band nih. Enggak apa-apa. Tunggu, gua mau download mau nonton ulang aja supaya. Soalnya kalau dicepetin dia gambarnya jadi hilang-hilang gitu sih. Hero-hero yang ke-band sama ke-pick jadi hilang biasanya. Apa? Ya emang kayak begitu sih. Kalau mau paling lu mundurin dulu. Iya, ini gua tahu lagi. Oke. Dia pick draw, sorry masuk gua band draw sama timber, dia nge-band tricky sama SK. Setelah nge-pick shadow demon, avoid. Lu jelasin ini mau rider. Sesuai kronologinya atau gimana? Ya ini gua mau tahu dulu susunannya gimana. Oke. Menurut gua sih kenapa dia pick Batrider? Batrider itu dia kuat lawan 3 dan juga kalau dia void itu 3, maksudnya untuk di offline ya? Iya, kalau lu pintar ininya narik-nariknya itu lu langsung dapat level awal, level di awal terus lu bisa pergi kota segala macam. Gua yakin okay. Sih dia pick ya dan juga Batrider itu dia kuat satu lawan satu sama Void. Jadi kalau Void mau di offline terus dia mau nabrak pakai Shadow Demon segala macam, dia masih bisa. Oke, tunggu ya. Shepard juga kan ya? Ya sama-sama kurang lebih sama lah pikiran. Tadi yang first pick itu ya, yang first pick. First pick si EVOS okay. Duluan. Oke. Okay. Dia nge-pick Okay. Dia last pick it. Oke. Okay. Aduh, kelihatan ketutup lagi band-nya. Band-nya
Atau lu gini deh, Lex. Lihat di Dota buff. Ya, di Dota buff. Jadi yang layarnya oke, biarin aja teman-teman kita lihat di itu. Tunggu-tunggu ya. Sampai sisa last pick terakhir. Nah, yang bandnya lu bisa lihat di Dota buff. Buat teman-teman yang mau lihat link Dota buff-nya juga kita udah kasih ya, udah kasih di kolom chat. Gua ulangin lagi deh, kali-kali kehapus ya. Oh, ini susunan-susunannya ya, kayak first pick. Oh iya, oke. Gua di sini lebih bagus sih sebenarnya di Dota buff. Ah, gua rugi dong beli tiket. Tunggu. Oh, lu tadi beli tiket? Iya, tunggu. Oke. Sorry. Kurang jelas juga. Oke. Iya, di sini ada urutannya juga. Mana ya supaya. Oke. Okay. Di sini kan tadi dia dapat first pick duluan, Void, terus di counter sama Shadow Demon sama Bad Rider. Oke. Okay. Terus dia pick Mirana. Lu tahu lah Mirana bisa juga lu comboin sama Void dan juga Mirana mid juga bagus dan juga kalau pick Mirana dengan lu pick Mirana juga lu ngedeny dari pick Shadow Demon itu lah, Shadow Demon Mirana. Mungkin yeah, kalau yeah. Ada beberapa orang yang takut, ada beberapa yang enggak. Terus di sini LRK nge-pick dia nge-pick NS. Oh, jadi dia mau main ini, mau main Vision rencananya. Jadi lu punya Bad Rider. Oh, I see. Oke. Okay. Ini udah jelas ya. Jadi lu pasti tuh SD, Bad Rider sama NS. Ini kalau lu belum di luar kepala, bikin lagi aja yang kayak tadi nih. Bikin yang tadi, yang ini. Gameplay-nya tuh apa? Lu mau early game-nya apa, lu mau mid game-nya apa, segala macam karakteristiknya pemainnya siapa. Itulah. Itu lu isi sendiri kalau mau analisa. Nah, di sini bet itu udah pasti hero gang. Hero early. Oke. Okay? Tapi dia enggak nge-push awal. Maksud gue dia enggak mungkin nge-push dengan lu NS sama Bad Rider tuh enggak make sense kalau lu mau nge-push pakai hero, dua hero itu jangan. Oke. Okay? Uh-huh. Maksud gue kayak damage powernya pakai apa? Iya, enggak mungkin. Nah, pasti kalau udah kayak gini pasti Araki bakal naruh hero late di belakang. Itu udah pasti. Oke, jadi lu maksudnya kayak lu enggak mungkin aja lu nge-gank 5-5 hero-nya benar-benar hero nge-gank, lu mau menangin gimana caranya, enggak bisa naik high ground. Nah, makanya jadi benar-benar. Ah, oke. Okay. Terus di sini nge-pick NS, abisnya nge-pick NS Hirana, terus dia nge-pick-nya Oracle. Di sini kalau lu udah biasa kayak gini sih biasanya ini aja sih, kayak lu nge-pick Oracle karena emang lu biasanya nyaman aja sih, karena menurut gue di sini Oracle enggak, dia enggak nganter apa-apa. Lu ngelawan bet juga enggak gitu kuat. Oke, okay, jadi mungkin menurut jadi gua lebih ke arah signature hero-nya mereka. Iya, menurut gua ya, mungkin. Okay. Karena menurut gua dia enggak masuk sih draft-nya, kayak lu Oracle itu lu mau komen pakai Mirana Void, ini menurut gua enggak dimasuk. Biasanya Oracle lu komen sama X atau apa biasanya. Oke. Okay. Atau draw kalian. Oke, okay, atau lu mungkin mau taro gua nanya Lex. Kalau seandainya pas lagi Huskar di atau apa? Pas dia lagi di Flaming Lasso itu kena skill satunya nge-debuff enggak ya? Enggak ya? Enggak. Oke. Oke. Okay. Oh iya, tadi sorry gue lupa bahas ini band-nya. Dia nge-ban Silencer, terus dia nge-ban Kunkka karena Kunkka gue tulis apa enggak ya? Bisa buat counter void. Oh, satu tulis saya. Ya, Kunkka itu gue nggak counter void sih. Oh, maksudnya lu expert lu mau nge-gank dia gitu. Kali-kali pas lagi krono terus langsung dituin kapal gak macam mungkin sih. Dan juga Kunkka kan juga kalau gue jadi dia sih mungkin gini logiknya, bukan mungkin lo bisa benerin ya, jadi kayak oh ini dia ngepicknya gue bakal ngepick team fight nih, kalau udah team fight which is gue bakal combo dan bakal di satu langsung di ulti Oracle nggak lepas tuh. Oke. Okay. Jadi kayak gua mau main tim fight, gua punya Void yang mana Void itu kan punya Chrono. Nah, otomatis kayak secara enggak langsung itu emang Oracle ngelepasin lasso-nya ini. Enggak, makanya gua setahu gua sih enggak loh. Bentar gua. Kata itu gimana? Oh, lepas ya? Coba. Setahu gua sih enggak ya, pengalaman gua main sih enggak pernah lepas. Gua enggak tahu kalau patch baru gimana. Ada patch baru lagi ya? Setahu gua sih enggak loh ya. Aduh, salah lagi. Menurut gua kalau seandainya lepas berarti buat counter itu bagus ya? Banget dong.
Iya. Mana lo cooldown lagi? Kasian dong bad rider-nya. Enggak mungkin sih, coba deh. LC juga. Buset, pintaran mereka. Gua minta kali. Oke. Pada bilang lepas. Tidak. Mau gua temenin lag nyobanya enggak saya? Iya. Bisa. Aduh. Mana mana lepas kagak lepas. Kagak lepas kan. Bohong-bohongin gua. Katanya false promise lepas katanya. Oh iya false promise ya lepas tahu tapi bukan skill satunya dong. Gua kira skill satunya. Oh, iya, iya. Kalau false promise ya. Skill satunya. Iya. False okay. Promise udah pasti lepas. Oh, false promise itu nge-debuff semua ya? Lepas pasti. Oh, itu gua tahu. Itu mau stun mau apa segala macam. Iya, iya. Iya, kalau kalau skill 1 enggak mungkin lepas. Oke. Okay. Balik lagi tadi dia ban Kunkka terus dia ban Draxir. Combo mungkin. Oke, okay, gua juga bingung sih Draxir. Saya masih banyak hero yang bagus. Draxir terus dia nge-ban Undying. Di sini menurut gue dia nge-ban Undying karena mungkin dia takut ditabrak sama Undying sama Bat atau mungkin Undying sama Nightstalker sih, tapi di menurut gue di sini gue juga masih bingung sih arah dari kedua tim itu mau main kayak apa. Karena hero-nya benar-benar beda banget sama hero-hero ini. Mungkin Cywar bisa juga kali ya. Iya, mungkin, mungkin. Jadi gue oke. Gue lanjutin dulu deh kalau kita lapak. Oke. Okay. Tadi lu oke dia nge-pick Storm. Biasanya Storm biasanya dipasangin sama Kotal sih. Jadi di sini lu pick Storm mungkin dia oke dia Storm terus dia langsung di counter sama Nyx. Oke. Dan juga dia yang satu dia nge-pick Phoenix, yang satu dia nge-pick sama dia nge-pick Siren. Ini last pick ya, terakhir banget ya Siren ya. Aha, dan kalau kita tadi analisa oke, okay, SD Bat sama NS-nya dia bagus di early game, tapi Storm sama Siren-nya dia butuh item. Dan menurut gua Storm itu dia butuh dijagain. Dan juga lu nge-gank juga enggak bisa. Jadi kalau NS-nya dia nge-gank ke mid kalau udah malam pertama, sorry gua enggak tahu sih kayak bahasa Indonesia apa lagi. Kayak menit 4 pertama, malam pertamanya si Nyx ini, harusnya dia nge-gank kan biasanya. Lu mau nge-gank juga dia mau bunuh Storm juga enggak bisa. Mungkin dia cuma ada option dia nge-gank di offline berarti. Mungkin nge-gank sama SD atau mungkin dia nge-gank ke lane-nya Bad Rider. Karena Siren itu enggak mungkin bisa bunuh. Mungkin lu bisa ngebunuh kalau musuhnya jauh dan Sirennya high level. Tapi dia enggak tapi option-nya kalau kayak gini dia cuma bisa rotasi di offline atau enggak rotasi ke safe lane. Nah, NS-nya ini bakalan kurang level banget menurut gua. Dan juga kalau lu mau buat dua hero lane gini, cuma pakai 3 space maker itu menurut gua kurang karena biasanya kalau mau main Siren, lu Storm lu taruh lu susah juga pakai pick Storm itu menurut gua. Karena Storm itu hero manja lu harus dijagain. Sebelum level 6 lu ya sebelum level 6 juga ya. Dan juga kalau lu lihat musuhnya udah ada Nyx tadi dia nge-pick Storm duluan. Oke. Okay. Lu nge-pick Storm sama lu nge-pick Nyx. Nyx itu dia level awal dia udah bisa jalan-jalan loh. Lu jalan-jalan sama Nyx sama Mirana. Nyx itu setahu gua standar level 1 tuh 2,2. Jadi hero-hero yang bisa dikomboin itu buat level awal Sand King 2,4 ya. Stunnya udah di ban Sand King. Oh, 2,4. Oke. Okay. Ya enggak maksud gua stunnya yang di atas 2 detik itu bisa dikomboin sama Mirana. Sand King sama tadi apa tadi Nyx ya. Neta ini. Oke. Okay. Lihat stunnya berapa. 1,6. Nah, hero-hero yang di atas stunnya 2 detik itu bisa dikomboin sama Mirana sama hero-nya Mirana. Kalau dia Miranya aja support atau Nyx jadi offline. Ini kita gua enggak tahu lane-nya apa sebelumnya. Nah, Nyx itu kalau lu rotasi ke mid buat bunuh Storm juga pasti mati si Storm ini karena Storm ini enggak bakal ada yang jagain. NS itu enggak sekuat hero-hero yang kayak hero-hero yang lain lah, Spirit atau ya, apalah buat di awal. Ya kan dia kuat di 4 menit pertama. Sesudah 4 menit pun Storm juga belum level 6, tapi kalau Storm level 6 pun juga dia enggak bakal bisa nge-kill. Kalau kalian main Storm atau lihat kalian nonton-nonton, Storm itu nggak pernah pakai waktu di level 6 dia nggak mungkin pakai seluruh mana buat ngekill, palingan cuma dipakai buat kalau teman lo yang ngegeng berdua lo bunuh pakai Storm itu masuk akal. Jadi teori NS dia ngegeng
sama Storm, kalian Storm itu menurut gue kurang masuk akal sih, karena susah. Lu bakal ngabisin mana, kalau Stormnya lu habisin mana cuma bunuh satu orang, lu punya network, lu punya item pasti bakal ketinggalan jauh banget. Ya benar-benar. Oke, okay? Nah ini dia menit 4 ke awal ini udah pasti nggak bakal bisa ngapa-ngapain sama sekali. Ini dia cuma menitik beratkan sama seberapa bagus lane-nya si Bat. Kalau dia laning-nya bagus atau si NS-nya ini dia make play-nya banyak banget. Oke? Okay? Ngerti, Jan? Ya, ngerti gue. Oke, okay, ya. Nah, makanya dia di sini langsung pick hero-hero yang memang bisa ngelawan counter-counter-nya hierarchy. Pokoknya oh, oke, okay, lu mau 3 space maker, lu taruh 2 hero late, ya udah gue pick Phoenix. Gue pick juga hero-hero yang emang di awal. Makanya di sini Miranda ini langsung ditransisi jadi support. Maksud gue jadi mid. Kalau kita lihat, ya Miranda, oke, Miranda CMN kan ya. Ya, Nyx-nya langsung jadi offlane. Oh, iya. Paham. Oke, kita balik tadi ke basic tadi lagi, Tan. Kalau lu udah emang hero lu udah yang kalah gitu. Mau yang kita tadi gue bilang. Aha, betul. Fengenya mau lu jadi carry. Bener, atau bener. Yang kayak tadi gue bilang persis. Sama ini persis ya, udah dia lebih bisa nyikapin nih. Iya sama bener. Persis kan, oke, okay. Oh wah dia pick hero gini nih, oh kita nggak bisa nih, oke, okay. Tapi kalau next jalan ke mid dia geng sama Phoenix atau sama Oracle bisa dapat nih killnya. Ini gue yakin nih, lu lihat aja sendiri efeknya koala 08 ini bukan new noob segala macam karena berat banget, paham? Ini next kalau jalan ke mid itu udah pasti mati. Nyx sama Oracle jalan udah pasti mati. Kalau nggak percaya kita tonton replaynya menit-menit awal. Itu udah pasti. Oke? Okay? Ini gue bukan SOT yang segala macam. Gue belum nonton sama sekali. Tapi menurut gue gameplaynya udah pasti. Hitam atas putih udah pasti kayak gitu gameplaynya. Kita lihat. Nyx nggak bakal dia curi-curi level karena Nyx nggak bisa dibunuh sama NS sama SD. Dia bakal kami terus nih sama Oracle. Ini jamin. Jangan menit nol deh. Kita yaudahlah boleh lah, kita cepetin. Ini bukan sekedar teori, tapi ini udah pasti fakta, bakal fakta. Oh nih, ini NS-nya malah jungle lagi. Ya nggak apa-apa sih, bagus juga. Oke, next-nya udah pasti udah dapat level. Next dapat level. Nah ini entar dia kalau udah dapat level berapa, udah mulai sakit di lane-nya dia udah pasti jalan nih sama Oracle. Oracle ini nyari level dulu di atas. Maksudnya udah mulai sakit di lane musuhnya ya? Iya, musuhnya udah mulai sakit di lane, okay. Dia bakal jalan. Nih, lihat nih. Kalau lu punya 2 support, mereka udah pasti pinter lah. Minerva sama si Frankfurt lah. Dua-duanya supportnya sama-sama butuh level, ya udah. Dua-duanya nge-pull terus. Gitu, lihat. Okay. Langsung roaming ke mid, mati deh. Level 2 nih, pasti mati dia. Lihat. Cerot. Udah mati. Bener kan? Lu taruh jungle di mid, terus lu taruh hero mid. Maksud gue lu taro NS di jungle, terus lu taro hero mid yang gak bisa kabur, udah pasti lu kena gank. Iya. Makanya Oracle nampak menurut gue bagus, lu bisa nge-heal, lu bisa nge-gank. Paham? Iya. Nah, okay. Dia jalan lagi. Okay. Ini udah pasti. Ini bukan teori, maksudnya hitam di atas putih kayak gini, gaya mainnya udah kayak gitu, tergantung. Kecuali kalau yang mainnya mabok, gak jelas, baru kita gak bisa. Okay. Lihat ya, ini udah pasti nih, ntar lagi Nyx jalan ke mid nih. Oke, okay. Dia menit 4, level 4. Oke. Okay. Ini kalau yang tadi nonton dari awal, lihat juga nih yang soal yang tadi lu nge-pick Tinker, Jan. Iya. Mana ya? Lu nge-pick Tinker level berapa tadi ya? Sorry. Ya udahlah, ntar dulu lah. Nih, lihat. Menit pertama baru di jalan nih. Ini ada kill lagi tadi gua kelepatan. Oke. Okay. Menit 4 ya langsung dia smoke, lihat. Bener kan? Iya. Dia sempat smoke tapi Storm itu enggak bisa nge-kill. Lagi Miranda lagi lu taro. Lihat ya. Bisa kabur ya. Lihat aja dulu. Susah menurut gua. Lihat. Menurut gua sih enggak bakal mati, lihat. Ini nggak ada yang telling, ya ini nggak masuk akal maksudnya. Dia aja, ini nggak mati loh, lihat. Dia di geng 3, nggak ada yang tele, dia bunuh 1. Itulah konsekuensi dari lu taruh Storm limit. Paham? Okay. Lu menit 5. Karena dia kayak kata lo tadi ya, dia hero manja ya. Iya, nih lu oke, Storm. Oke. Okay. Itu udah pasti, Jan. Storm. Dia menit
5 level 6 dalam menit berapa nih dia? Ya, menit 6 lah ya. Menit 6 lah ya. Ya. Yang kayak tadi gue bilang, NS itu dia menit sesudah 4 menit pertama dia baru bisa nge-gank kan. Tapi hero mid lu tuh Storm gitu loh. Dan hero musuhnya tuh Mirana. Lu enggak bakalan bisa ngebunuh Mirana. Jadi kayak apa ya, enggak harmonis gitu ya. Enggak harmonis sama sekali menurut gue pick-nya ya. Gua okay, okay. Mungkin yang nge-pick kayak gue di mana-mana segala macam boleh lah, tapi gue ngomong juga enggak asal nyablak. Gue ngomong juga ribuan replay enggak. Ya. Seratusan replay gue udah nonton. Gitu loh. Gue enggak tahu pikiran apa, tapi kalau menurut gue di sini analisa kayak tadi gue bilang, ini Storm bakal kesusahan banget. Dan ujung-ujungnya dia bakal jungle dan nice walker ya, dia mati gaya. Lihat ya, kayak lihat ya. Lihat. Entah lu ke bawah atau ke atas, lihat. Ya, dia udah pasti enggak bakal dapat makan karena mid sama carry-nya tuh enggak bisa nge-kill. Kecuali carry lu juggernaut atau mid lu juggernaut segala macam, hero yang bisa nge-kill lu bisa nge-kill. Paham? Paham. Ya. Lu pakai 3 hero sama ultimate buat bunuh satu support doang. Lihat. Nah. Lihat ya. Gak worth. Di sini gua di sini enggak ada yang ngejelek-jelekin sama berapa pihak ya, gua enggak ada sama sekali, gua normal di sini cuman buat murni ngejelasin aja kenapa draft itu ngaruh banget. Ya. Objektif gua enggak sama sekali. Oke. Jadi lu taruh Storm yang hero kuatnya kalau dia mid game. Oke. Okay? Lu taruh Siren yang dia kuatnya mid ke late game. Oke. Okay? Kalau kalian kita deskrip kita jabarin ya. Storm itu lu dapat bloodstone tuh di bawah menit 20. Oke. Okay? Siren itu lu dapat item radiance kalau free farm menit 16 sampai menit 18. Jadi paling telat 19. Jadi di bawah menit 16 ini tim enggak bakal bisa ngapa-ngapain. Ini SD, Bat sama NS di bawah menit 16 ini dia udah pasti lu harus main sendirian ini bertiga. Paham? Iya. Yeah. Sementara di tim musuh Mirana itu dia dari awal udah kuat karena lu punya pasangannya, punya Nyx. Yes. Ini kecuali Stormnya punya support Kotal, lu bisa farm cepat pakai Kotal, ini masih masuk akal. Oke, okay? Main defensif sekalian karena menurut gua di sini lu pick Storm which is butuh farming, tapi lu pick support agresif, ini nggak harmonis menurut gua. Oke, okay? Nah Mirana lu kuat di early sampai late game. Nyx lu kuat di early sampai late game. Yeah. Void lu kuat di early sampai late game. Belum sama support-supportnya. Support-supportnya itu Phoenix sama si Oracle ini. Oke, okay, karena dia enggak ditabrak, Phoenix sama Oracle udah pasti bisa nge-pull terus dong. Kalau udah bisa nge-pull terus dia dapat level. Paham ya? Benar. Oke. Okay? Kalau udah kayak gini, lu punya 5 hero. Sorry. Kamera gua. Lu punya 5 ya lu punya 5 hero yang bisa fight di early sementara musuh cuma punya 3. Iya, iya. Oke. Okay? Item di atas putih early game lu. Item di atas putih early udah pasti dipegang sama Evos. Nah, ya, kalau lu udah early di atas kalau lu udah kuat di early, ya susah juga menurut gua. Karena Siren itu bayangannya mati sama bisa di mana ban sama Nyx. Terus juga bisa di purifying dan juga bisa dibersihin sama Oracle. Oh, nih. Oh, pakai skill satunya ya. Lihat. Atau gimana? Lihat. Nih, kayak balik lagi ke basic awal. Oke. Okay. Split kalah sama geng. Geng. Lihat, split dia lu punya apa? Lu mau pasti lu mau split pakai Storm sama lu mau split pakai Siren kan? Iya, yeah, benar. Aduh, enggak kelihatan. Sorry. Ya, lu mau split kalah sama ya lu split kalah sorry maksud gua lu bakal nge-split pakai Storm atau nggak split pakai Siren main bayangan. Nah lu bakal kalah sama geng, makanya si Evos nge-pick hero geng. Oke, okay. Lu bisa nge-geng pakai Mirana atau Nyx, lu bisa nge-geng pakai Void apa Nyx, lu bisa juga bersihin creep pakai Mirana, masuk akal. Kita kalau ada yang masih bilang kayak ini oke aja udah lihat kita. Ada satu lagi ya replay. Gua mau replay. Jelasin ya replay itu nih lokal aja. Itu tim lokal. Bentar ya, gua coba cek lagi sini. Oh, gua ingat waktu itu ada Kanaya juga nih, bentar.
Kanaya lawan Dreamscape. Kanaya lawan. Ini EVOS ada 3 game ya, Mbak Erki, kalau mau. Iya, EVOS ada 3 game. Like. Oke, oke, oke. Itu aja yang kita bahas. Ya, bisa. Di sini gua bilang kalau menurut gua susahnya Dota adalah lu walaupun udah menang di atas putih, hitam di atas putih pun kalau adalah masalah internal apa segala macam ya, mekanik segala macam ya, lu masih belum tentu. Jadi walaupun lu menang draft pun lu belum tentu bisa menang game. Tapi kalau lu udah menang, setidaknya. Ya setidaknya kalau lu udah bagus di early, maksud gua udah bagus di draftnya, lu udah bakal lebih mudah buat menang. Gua berkali-kali sih ngerasain itu. Udah rasanya main segala macam, tapi kalah draft anjir kayak kalah hero gitu. Nah, tapi kalau ya kalau lu draftnya udah ya nih gua bakal bahas lokal dulu buat yang nonton, soalnya kan yang nonton biasa lebih kayak lu lihat tim luar udah jago-jago. Iya. Gitu, segala macam itu enggak mas ya. Tapi gua di sini mau bilang draft ini sekali lagi cuma bukan buat CM aja. Tapi kalau kalian main all pick apa MMS segala macam, ini draft juga bisa diaplikasiin. Kayak makanya kenapa itu biasanya orang last pick, kayak biasanya yang MMS lagi di last pick karena gue pakai hero ini kuat nih gitu loh. Oke. Okay. True. Langsung cepet aja deh di sini. Gue bahas beda sih kalau kelamaan. Di sini atau dari Dota apa bisa? Oke. Okay. Hilang dong, yaudahlah. Oke. Okay. Lu pick Daxil, pick Juggernaut. Gua analisa dulu. Lu mau nangkep AM pakai Night Stalker, gak bisa. Terus ini mid. Dia nge-push enggak, nge-gank juga enggak. Push berlima aja enggak, team full fight. Counter kayaknya dia. Ya ini full counter sih feeling gua. Lu nge-push berlima juga enggak, Daxir. Lu pakai hero melee cuma 2. Lu mau main area juga dari Mirana sama Disruptor, tapi Mirana butuh Agani, Disruptor dia butuh level dan juga nge-pass ini juga susah. Biasanya kalau kayak gini biasanya main Timber Saw. Jadi kayak orang pada ngerubutin mau bunuh Timber Saw terus dia di nge-bait terus lu pakai Daxir sama Disruptor buat masukin kombonya. Juggernaut-nya rotate di awal tapi dia taruh offlane Daxir dan juga janggalnya janggal Night Stalker. Kalau janggalnya dia Beastmaster masih masuk akal menurutku. Sini dia nggak punya ganker sama sekali, kuat di early, taruh satu late game di belakang Rekal X. Kenapa di pick AM? Tadi gue bilang aja kenapa pick AM. AM itu udah natural counter-nya dari Daxir. Karena lu punya spell shield di lane lu bisa lu, terus kalau di spam AM shield lu bisa last hit di bawah tower. Ini enggak bisa ngebunuh AM sih. Punya itu karena punya skill pasifnya itu ya. Iya. Oke. Tunggu lihat dulu gaya main ini. Gua mikir itu juga dari tadi soalnya Alex ini udah nge-pick offlane-nya, udah nge-pick Daxir kok carry-nya dia kasih melee gitu. Oh, ternyata gitu. Oke. Daxir-nya nggak lepas juga sih, karena Daxir kan counter sama Oracle. Jadi ini Daxir menurut gue bakal dapet item. Ini udah pasti nggak bakal dapet item. Kenapa? Daxir di counter sama AM sama Oracle. Iya. Ya. Nah kalau lu mau main miri semua, ya lu taruh mid kayak semacam PA segala macam lebih bagus menurut gue. Kenapa? Dengan kayak gitu Daxir lu bakalan dapet makan dari assist. Paham. Okay. Jadi kalau lu ke mid, lu mulai nge-push barang, nah kalau lu main melee rame-rame, nah lu kalau taro mid semacam kayak Night Stalker bagus sih menurut gua. Tapi kalau mid-nya lu taro melee, lebih bagus lagi. Kenapa? Teorinya aja. Karena Daxir itu kan kalau lu di lane udah ke counter agak susah ya. Nah, kalau lu taro mid yang melee, Daxir-nya kan juga bisa dapat makan dari Ion Shell yang lu bagi-bagiin ke mid sama support tuh kan. Dia biasanya nge-pick Daxir. Juggernaut tuh kalau mau nge-push rame-rame juga sih. Juggernaut sama AM itu cepetan Juggernaut farming-nya kalau Juggernaut-nya free. Tapi Juggernaut-nya di sini nggak free karena ditaruh X, support-nya ditaruh jungle 1. Oh, dipasang di Disruptor. Disruptor buat nge-counter geng-nya ini.
Oke. Okay. Di sini gue nggak bakal bisa ngomong apa-apa banyak karena di sini draftnya sama-sama ada kelebihan sama kekurangannya sih menurut gue. Yang satu, okay, lu free farming AM-nya, terus lu menitik beratin sama si, terus lu Magnusnya lu lepas, karena Magnus nggak gitu butuh banyak ya, lu lepas dengan cara lu taruh Magnus aja di mid dan dia nggak butuh item apa banyak dan lu bisa di late game juga impactnya lebih gede, yeah, gitu. Di late game juga lu punya X bot. Lu tau kalau X itu counter Juggernaut sama Slug. Kalau X lu udah pegang BM, dagger segala macam, ini Juggernaut sama itu udah pasti makanan. Itu karena lu Omni X tuh nggak gitu sakit. Ada call dari armor ya kan? Ya. Yeah. Jadi X itu counternya. Iya. Iya. Oke. Gua skip sih buat ini. Gua nggak bisa prediksi sih buat yang ini karena hero-nya menang siapa ya? Mereka punya gameplay masing-masing lah ya. Iya, iya, iya. Nah, ada orang yang emang doyan ini aja, doyan counter atau mungkin dia sama sekali nggak mau buka kartunya. Di sini kan lu grand final ya, BO3. Mungkin lu mau simpan strategi supaya lu di game ketiganya lu mau menangnya atau gimana? Gua juga nggak tahu gitu. Di sini kembali lagi deh kayak tempat tadi. Tadi udah dibahas juga. Kita udah simulasi, udah jelasin juga basic-basic draft itu apa, urutan-urutan draft, kalau mau ngedraft juga udah tahu. Kita nentuin apa aja, gimana nih Jan menurut tuh? Kita buka pertanyaan kah atau? Boleh, tapi apalagi? Sebelum gua buka pertanyaan, gua mungkin bakal itu ya. Bakal apa nanti di akhir aja ya, di akhir aja deh. Oke. Sambil sebelum gua buka sesi pertanyaan, gua mau ngingetin lagi, kita mau ngucapin makasih buat beberapa pihak yang emang udah ngebantu kita. Kita punya eSport Indo, Forum eSport Indonesia, lalu kita juga punya Meme Comic Dota Indonesia yang udah ngebantu promote. Lalu yang terakhir juga ada XDX Online Game Shop yang udah nyediain 5 voucher Steam Wallet Code masing-masing senilai $5 yang tentunya bakal kita bagiin. Nah, ini untuk formnya kita bakal copy paste di itu ya. Di kolom chat. Nah, teman-teman make sure teman-teman itu nanti waktu pengundiannya itu ya masih ada di tempat, karena kalau nanti pas diundi teman-teman nggak ada, kita bakal roll lagi gitu loh. Oke, buat sekarang kita bakal buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, mungkin dari tadi pada mau nanya ya, boleh langsung tanya aja. Gua bakal pantau ininya. Siapa kira-kira? Masih delay beberapa detik ini Lex kebetulan. Iya. Iya emang. Ya. Masih gitu sih. Gua ambil minum dulu. Oke, sambil nunggu Alex minum, gua bakal itu. Oke. Untuk meta sekarang ini masih bisa nggak sih Truf untuk mid is win? Ini mungkin untuk solo itu ya, untuk solo pick. Gua bakal catat pertanyaannya yang menurut gua bakal gua pick. Biasanya biar nggak kebaca gaya permainan musuh. Jarang ngekotor combo naik sama Slardar atau sama hero. Oke. Okay. Udah lagi bang, kalau ideal draft itu masang mid farm carry Russo atau sebaliknya, atau dua-duanya tipe farm. Oke, ini juga bakal jadi pertanyaan menarik menurut gua dari Mons ya. Draftnya MVP itu kenapa ya bisa ambil 5 melee lawan Diver? Diulang-ulang, kenapa kalau tim luar tier 1 draftnya hero yang di bench di game pertama biasanya di pick di game kedua? Oke. Oke, di sini masih menunggu Alex. Jadi sambil menunggu Alex juga teman-teman bisa ngajuin pertanyaan. Ya, gimana? Gimana? Apa aja? Udah. Oke, gua bakal pick pertanyaan pertama ya Alex ya. Gua mungkin langsung ke pertanyaannya Numan dulu. Nih, si Numan nanya, kenapa sih kalau draft di tim-tim luar itu biasanya hero yang di-ban di game pertama, di seri keduanya itu justru di-pick gitu loh? Oh, ya itu yang kayak gua bilang, berarti dia namanya responsif. Kayak gue mau tahu lu bisa gaya main apa lagi kalau lu oke. Biasanya emang hero-hero yang kayak kayak misalnya gini loh, lu main gaya main A, belum tentu lu bisa ngalahin gaya main A.
Paham. Oke. Oke, jadi kalau oke, lu main draw strat mulu nih atau enggak? Oke, lu main kunka mulu nih atau mungkin lu main mirana mulu nih. Ya udah, gua kalau gua pick miranya lu mau gak keluarin gaya main apa? Oke. Okay. Yeah. Jadi kayak semacam challenge gitu juga. Iya, yeah, biasa kayak Oke. Ya, udah. Enggak kok. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ini banyak yang nanya. Ngalahin combo ini sama ini apa? Ngalahin combo ini sama ini apa? Ngalahin apa aja tuh, Jan? Sama ini apa? Salah satunya tadi ada yang nyebut misalnya Solar dan X. Lalu ada yang nyebutin juga Kunta sama Shadow Demon. Gua sih kayak pengen generalisasi pertanyaan aja. Jadi kalau kita mau nge-counter combo itu gimana sih, Lex, yang benar gitu? Counter combo. Oke, ini gua PM gua gedein aja gitu. Apa harus spesifik hero-nya apa baru kita bisa jawab? Sorry. Halo? Counter. Oke. Okay. Banyak cara banget sih sebenarnya menurut gua kalau buat counter ya. Dan juga kalau dia counternya pasangan itu agak susah sih. Dan cuman enggak semua hero tertentu, maksud gua cuman beberapa hero tertentu aja yang satu hero bisa nge-counter banyak. Maksud gua adalah gini. Kalau musuhnya pixel dari Ki apa segala macam. Itu udah lebih ke team play. Kenapa menurut gua? Karena kalau udah sekali kena stun maksud gua setelah dari naik, kalau lu kena sekali stun sekali, ya lu udah pasti mati lah kiri apa. Kita ngomongin apa dulu nih counternya? Lu mau counter sebagai support kah atau sebagai mid lane kah atau sebagai okay. Apa nih? Ada banyak. Jadi gimana? Itu kudu itu ya. Coba deh kita bahas satu case ini dulu ya. Kalau seandainya gua mau counter sebagai support, gua harus gimana lah? Oke, okay, kalau biasanya kalau lu Sladar sama Nyx ya. Sladar sama Nyx. Sladar sama Love Stealer. Lu juga bisa pilih Shadow Demon. Kenapa? Kalau ada satu carry yang lu lompatin, ya lu disrupt dia dan teman-teman lu bisa cover. Oke. Okay. Oke. Okay? Jadi okay. Biasanya counter itu adalah lu bisa ngeselamatin teman lu atau lu bisa ngebalik bunuh musuhnya. Oh. Tapi kalau setelah ada laser ya nggak mungkin bisa lu bunuh lah, pakai support lah. Ya. Atau lu mainin ya atau lu antisipasi dari jauh. Atau kayak udah malam pertama nih. Jangan deh, jangan itu lagi. Oke, gua menit-menit segini nih. Dia nggak farming. Life Stealer nggak farming karena lu punya ward misalkan di ancient musuh. Dia nggak farming juga di Life Stealer, maksud gue di Ancient, dia juga nggak keliatin di mana. Oh, dia udah pasti ngegeng nih. Sladarnya juga nggak ada di lane nih. Wah, dia udah pasti ngegeng. Kita ada yang namanya antisipasi. Lu taro ward-ward yang dalam supaya lu tahu pergerakan musuh tuh di mana. Okay. Jadi kalau lu ya, jadi kalau lu hero lu nggak bisa buat nyelamatin hero, nggak bisa buat nangkel musuh, ya at least lu bisa antisipasi dulu lah musuh lu mau datang kapan. Gitu. Oke, okay. Itu kalau lu sebagai support ya, Lex ya. Kalau lu jadi core. Kalau jadi core palingan pick hero-hero yang gak gampang mati aja sih. Supaya ketika lu udah di gank, lu ada time window, maksud gua ada beberapa waktu yang momentum lah ya. Maksud gua kayak ada waktu ya, jadi kayak jangan pick hero yang langsung mati lah. Oke. Okay. Jangan pikir yang gampang mati lah, kayak hero-hero yang emang gak punya escape sama sekali. Minimal ketika lu dijebret mati, maksud gue 3-4 hit, lu gak mati, support lu bisa bantu. Oke. Misalnya Slardar sama Life Stealer. Oke, dia emang sakit banget sih. Tapi kekurangannya adalah lu gunain 2 core buat ngegeng. Oke? Okay? Oh, I see. Nah, jadi kalau dia ngegengnya gagal terus, lu gak bakal bisa ngapa-ngapain. Maksudnya rugi. Iya, yeah, iya. Yeah. Pak, pick lah hero-hero yang gak gampang mati. Pick apalah ya backup ya. Iya. Supaya lu bisa di backup sama temen lu. Contohnya apa? Oke. Okay. Bristle back kah atau mungkin Magnus kah atau lu mungkin nge-pick Tide Hunter kah atau core? Lu enggak bisa nge-pick, lu enggak bisa bunuh Tide Hunter lo pakai gitu. Jangan nge-pick hero-hero yang kayak AM, Void, Juggernaut gitu, hero-hero yang tipis, Ember itu udah enggak mungkin bisa selamat. Karena lu dilompatin sekali. Masuk ya walaupun dia punya escape. Iya dong, kan lu dilompatin sekali di ya, iya dibakar langsung hilang ya. Ini kan kita ngomong mereka combo kan kita ngomong dari ini kan ya, dari combo, benar, dari kayak Sladarnya udah punya dagger. Iya, Morphling juga bagus tuh. Sladarnya udah punya dagger. Terus juga Life Stealer udah punya desolator. Biasanya menit belasan lah sampai di bawah 20.
Nah, menit berapa belas kalau lu main AM, lu baru punya BF doang sama sepatu kan? Gitu. Balik lagi ke dasar yang tadi, Jan. Halo? Iya. Ya, balik lagi ke dasar yang tadi. Lu lu mesti tahu dulu karakteristik hero-nya apa. Oke, musuhnya bakal nge-gank di bawah menit 20. Oke, kita balik lagi. Ini teori udah tadi yang udah nonton. Oke. Musuhnya bakal nge-gank di bawah sekitar menit 15 sampai ke atas lah, 15 ke atas. Oke. Okay. Lu mesti nge-pick hero yang kuat di menit segini. Oh, iya. Balik lagi ke dasarnya tadi, Yong. Udah paham apa gua harus balik lagi? Paham. Jadi okay. Kayak, oh, ini kira-kira mereka bakal dapat item kombonya di menit sekian. Aham. Harus punya hero yang di menit sekian itu udah bisa. Udah kuat, betul itu. Sekali. Oh, okay. Betul banget. Kayak apa contohnya morphling? Oke, okay, lu enggak bisa lalu stun segala macam, lu enggak bakal mati. Boleh. Benar. Boleh, morphling boleh. Apalagi yang kira-kira yang lu sekali dilompati enggak mati? Mostly mati semua sih. Mungkin emang, mungkin ya. Makanya. Nah, makanya itu. Lu ada pilihan antara lu nge-pick hero yang benar-benar farming banget gila-gilaan supaya lu menit 15 sampai 20 udah kuat atau lu nggak ngandalin teman lu buat tamatin lu. Karena menurut gue dikit banget hero-hero yang bisa selamat dari seladara sama lifestealer. Karena teorinya aja mereka udah hero-hero early, carry, kalau lu nge-pick carry-carry biasa ya menit segitu udah pasti mati lah di geng gitu. Iya, benar-benar. Ya, atau mungkin lawan druid atau apa gitu, ya. Gitu aja. Paling mungkin kalau apa segala macam kayak lu tadi ya, Lex ngambil yang rada atau setidaknya bisa-bisa itulah bisa nge-counter mereka setelah mereka ngelakuin combo kali ya. Ketika mereka blink in, kita harus punya hero yang bisa nge-kill mereka gitu. Iya, betul. Tapi kalau makanya itu dia, lu enggak mungkin bisa ngebunuh Slada atau Slavsila dengan hanya satu orang. Iya. Itu dia, makanya lu harus ngandelin teman gitu. Makanya tadi gua bilang cuman ada beberapa hero yang bisa nge-counter combo-combo kayak gitu, kayak tadi gue bilang Shadow Demon kah atau Morphling kah atau hero-hero iya Titan atau apa. Timber enggak lah, Timber udah pasti mati sama mereka. Ya kayak gitu-gitu. Oke. Gimana move ke pertanyaan? Enggak boleh move aja. Oke, ini pertanyaannya sih gini. Timber udah pasti dari mati. Kontra. MMR 2,5k bagusnya pick support atau carry. Nah, gua bakar generalisasi lagi untuk di MMR yang belum tahu gameplay nih Lex. Kira-kira sebenarnya kita bagusnya pick apa sih? Apakah kita harus egois aja pick core ataukah kita harus oh nih enggak ada support, gua pick support aja deh biar menang segala macam. Jadi kira-kira kalau untuk MMR yang relatif belum mengerti apa itu gameplay yang baik, itu mendingan kita pick apa gitu. Bagusnya ini kan relatif ya. Jadi maksudnya bagus tuh apa ya? Gua artikan sebagai supaya menang aja kali ya. Ya, yang bisa ngebikin game lu menang deh gitu. Okay. Buat teman lu toxic semua ibarat kata gitu. Okay, toxic okay. Di sini retard gitu loh. Enggak ngerti gameplay. Oke. Okay. Okay. Di bawah 2,5 ya, sabar. Iya. Gini sih. Jadi sebenarnya core itu dasar dari semuanya. Core itu tuh sama dengan dasar. Support itu lu cuma bisa main kalau enggak lu salah. Biasanya kita lu orang enggak bisa main lu jadi support. Menurut gua salah. Support itu cuma bisa lu mainin kalau lu udah tahu semua basic core. Oh, okay. Kalau kalian tahu biasanya di tim-tim gede itu biasanya support-support ini support-support yang udah berpengalaman yang dulunya main carry. Ya, benar. Kuroki lah. Benar. Fear lah sempet, Noter segala macam. Nah, biasanya main core-core ini biasanya orang-orang yang unless lu jago banget yang bertalent banget kayak I atau segala macam, artis segala macam ya lu menjadi main core semua yang segala macam. Kalau emang udah punya apa ya, semacam kayak flare-nya lah, udah kayak punya bakatnya lah, emang karakteristik lu emang main core ya lu main core, tapi menurut gua support itu tuh turunan dari core. Oke. Okay? Jadi menurut gua di bawah 2,5 MMR itu kita ngomong mau menangin game ya, itu udah pasti lu nge-pick core. Pokoknya lu di bawah 5k lah ya. Ya, di bawah 5k. Di bawah 5k lah ya. Kalau lu di bawah 5k itu kalau lu jago banget, kalau lu emang skill lu udah jauh di atas mereka ya, lu udah pasti bisa bakal pasti bisa ngangkat ya.
gitu. Jadi udah pasti pick. Nah, masalahnya core ini sering disalahartikan. Kayak gua gak dijadiin support apa segala macam. Core itu tugasnya ya buat menangin game. Oke. Jadi kalau lu udah nge-pick core dan tapi lu masih enggak bisa menangin game, ya lu mendingan main support aja. Berarti core itu tuh emang lu emang udah didesain buat ngangkat teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang udah feeder semua ya lu udah itu udah biasa gitu. Itu menurut gua. Apalagi? Oke. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Yeah. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya apa ya? Tadi ada yang nanya juga untuk meta sekarang masih bisa nggak sih mid itu sama dengan easy win kalau seandainya lu jago? Jawabannya mungkin dari yang tadi ya, udah lu jawab sekalian. Iya. Lebih penting pick counter hero musuh atau saling support combo? Di MMR berapa? Di MMR berapa dulu? Kalau di BMR, iya. Kalau di MMR bawah ya, lu pick aja. Inilah pick counternya. Itu lebih gampang. Okay. Contohnya, oke. Musuhnya pick Timber Saw mid. Gua main Ursa mid. Itu lebih gampang menang. Karena kalau biasanya di pub itu kalau udah bully di awal, kalau kalian juga sering nonton ya musuhnya Leaf lah atau segala macam lah. Oke, musuhnya Storm. Udah gua pick Cop mid. Oke, musuhnya TA, gua pick apa Darkseer apa segala macam. Pick counter itu selalu jauh lebih gampang menangnya daripada lu gak nge-counter dia. Jangan pernah gak usah mikirin team play lah menurut gua. Maksudnya ya team play ya lu ngandelin orang lah kalau emang mungkin lu punya skill komunikasi yang bagus banget ya. Tapi menurut gua dasarnya ya lu harus tahu dulu. Tapi yeah, lebih baik lagi kalau lu bisa counter dan lu bisa main team play. Paham kan? Oke. Okay. Gitu. Nah, Lex, ini pertanyaan pribadi dari gua nih, Lex. Kayak lu tadi kan lu bisa apa ya? Bisa dengan cepat apa ya memutuskan hero mana yang sesuai itu kan semuanya karena lu udah tahu potensi hero masing-masing. Nah, untuk maksimalin pengetahuan atau wawasan tentang hero itu kira-kira lewat apa sih, Lex? Mana belajarnya gitu? Kalau teori udah pasti dari replay lah, lu nonton replay orang dan juga dan juga selalu generalisasiin. Kalau gua dulu waktu zamannya gua masih aktif nge-team, gua dulu tuh ini gua nonton dari tim dari beberapa region yang berbeda. Oke, okay, contohnya Cina gue nonton LGD. Oke, okay, Europe gue nonton siapa? Misalkan Empire atau apa. Nah, misalkan US gue nonton apa? EG misalkan saya gue nonton Fnatic segala macam lah. Nah, kalau kalian udah nonton itu, kalian bisa dilihat karakteristik dari pilih-pilih hero-nya. Oke, okay, lu nge-pick hero-hero ganker, hero-hero nge-split biasanya saya kayak mainnya apa-apa gitu. Nah, gimana cara nikah pengetahuan ya? Cobalah buat di breakdown semuanya selalu. Oke, tapi ini nggak berlaku untuk CM turnamen kecil loh, karena lu nggak tahu pikiran mereka apa gitu loh. Oke, kita mikirin, kita ngomong skala gede aja lah. Okay. Contohnya kayak, oke, kita ngambil aja lah contohnya, misalkan. Dan juga kalau mau nonton ya jangan pub lah kalau bisa, kalau CM lah ya. Ya. Kita nonton misalkan DC lawan Wings misalkan. Jangan game 1 deh. Game 2 misalkan. Selalu lu kritis mikir kayak ini orang kenapa pick hero ini? Contohnya dari Wings misalkan. Oke. Okay. Misalkan dia pick Void, dia pick Invoker, dia pick Slardar, SK, Oracle. Lu coba pikir kenapa mereka nggak pikir hero kayak gini? Cuma mikir, oke, okay, Invoker itu kan lemah segala macam. Oke, okay, gue nge-pick Slardar sama SK yang bisa rotate di awal. Dan juga Oracle, kalau dia nge-gank sama Slardar juga udah pasti dapet. Terus misalkan Void bisa dikomboin sama Sunstrike-nya Invoker. Slardar stun-nya sama SK stun-nya bisa dikomboin sama Slardar, stun-nya Invoker gitu loh. Selalu juga dibiasain sama kayak gini. Ada dibagi 3. Early game, mid game, sama late game. Oh, early game-nya dia enggak butuh apa-apa tapi dia butuh level 6 buat Chrono. Invoker dia lemah banget misalkan bla bla bla. Dia butuh level. Misalkan Slardar dia butuh dagger enggak macam bla bla bla. Oke. Okay? Nah, sampai kalian udah kebiasa bikin early game ini, sampai kalian bakal kebiasa namanya bikin conclusion sendiri. Oke. Okay? Yaitu apa? Okay. Void dia Lincoln itu menit 15. Invoker okay. Itu dia punya Midas
menit 10 menit sekian. Okay, okay. Sadar dia kalau dia oke okay, lainnya itu lu dapat, lu kan dapat kill kan, dapat kill yeah. Karena dapat dari invoker tadi kan, invoker kan nggak bantu sladder kan, yeah. Udah otomatis sladder dapat item lebih cepet dong, yeah, yeah. Gitu SK. Nah sampai lu akhirnya udah kebiasaan oke okay, sladder menit 13. Nah kenapa kalau lu udah bisa draft lu bakal bisa aplikasi di in game, karena misalnya lu main carry, oh gue udah menit 15 nih, oh udah gue udah harus sembunyi karena musuh udah pasti dagger. Oh, kan, okay. Dan lu kalau udah kena stun sekali, kena stun saya udah pasti mati. Oke, oke. Oke? Paham gua. Paham ya? paham. Nah, tapi ada juga lah orang yang namanya kayak pengalaman. Kayak, ah gua kayak gak mati deh, ah kayaknya gua gak ini deh, gitu loh. Itu yang membedakan fasen apa enggaknya, pengalaman-pengalaman kayak lu harus beli item awal apa enggak. Itu yang membedakan. Oke. Oke? Okay? Jadi, nah, jadi selain pengetahuan itu, pengalaman juga ngaruh gitu ya? Iya. Okay. Tapi ya kita dasarnya dulu lah, mendingan gitu. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Ah, sampai kalian udah tahu nih mid game. Nah, kenapa orang kuatin early game? Jan, sama viewer juga. Kenapa orang kuatin early game? Karena lu bisa transisi ke mid game kalau early game lu udah kuat. Lu bisa okay, transisi benar. Ke late game kalau mid game lu udah kuat. Oke. Okay? Jadi biasanya kalau oke, okay, gue kalau early-nya sukses, gue mid game-nya bakal dapat void, bakal dapat dagger atau aghanim atau apa, diffuser, mantas segala macam. Oh, kalau invoker-nya gue sukses, dia bakal dapat travel, drop segala macam. Sadar yeah. Kalau sukses. Nah, kalau udah kebiasaan analisa itu, sampai akhirnya di luar otak sendiri dan ketika lu main, lu enggak usah mikir lagi. Itu yang namanya muscle memory. Ketika okay. Lu udah kebiasaan, lu udah sampai tahu kayak oke, okay, menit segini gue udah harus ngapain. Itu udah kebiasaan. Oke. Okay. Musuh udah okay. Musuh hilang 4 biji nih, wah gue bakal ligeng nih, gue carry gitu. Kenapa gue selalu ngomong carry? Karena gue biasa main carry gitu. Oke okay. Ya misal oke okay, gue 3 hero hilang nih, gue kalau ligeng pasti mati nih. Oke okay, lu udah kebiasaan, udah pasti ngilang ke hutan. Udah kalau lu udah misalnya support lu pergi ninggalin lu, terus lu dia bakal ligeng segala macam. Nah lu minta ward di towernya mereka supaya kalau ada yang TP ngegeng, dia udah lu kelihatan dan lu bisa save. Ngerti ya? Nah itu semua bisa kalau lu dari main atau dari analisa. Nah tapi menurut gua kalau lu main dan lu belajar sendiri itu kan buang waktu ya. Mendingan menurut yeah. Gua lu ya lu nonton video ini aja dan lu udah tahu. Dan benar. Waktu yang udah gue buang ratusan atau seribuan jam buat analisa, lu udah gak usah lagi. Tinggal makan intisarinya aja. Iya, gitu menurut gue. Makanya kenapa gue alasan gue bikin coaching klinik ini, karena itu lu orang gak usah susah-susah repot-repot, tinggal lu share aja dan lu nonton kalau lu perlu. Gitu. Skip apa lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekali lagi buat teman-teman ya, gue ngingetin dulu ya Lex ya. Buat yang belum ikutan GA-nya, gue udah pastiin link-nya di kolom chat. Jadi teman-teman yang mau ikutan GA, kali-kali beruntung nanti nih. Boleh langsung isi itunya ya, boleh langsung isi form-nya. Oke, gue langsung pick pertanyaan selanjutnya. Saran buat ketemu taksi player itu udah pernah kita bahas. Coba lihat dari awal-awal, jangan dari atas-atas. Ya, ini gue scroll-nya ke atas kok. Oke. Mana sih hero support yang bikin survive lebih worth? Maksudnya dia kayak yang bisa ngebantu survive lebih bagus itu Dazzle atau Oracle katanya. Ya itu jawabannya sih kalau pribadi gua, jawabannya tergantung musuh lu apa gitu. Tapi kalau ya, bener juga. Oracle sama Dazzle menurut gua selalu lebih pilih Oracle sih, karena Oracle bisa nge-kill, Dazzle enggak bisa nge-kill. Dia multi ya, dia multi talent sama manusia ya. Iya, dan dia juga juga Oracle lebih banyak pasangannya. Contohnya lu ultinya bisa buat selamatin Huskar lah atau X lah atau apa, lebih okay. bisa ngelepasin dari hero musuh lah. Menurut gua Dazzle lebih kayak karena team play sih. Kalau lu emang pengen nge-push banget dari awal ya lu bisa pick Dazzle. Kayak kalau lu punya banyak anak buah kayak NP apa segala macam, lu mungkin bisa pick Dazzle. Tapi other than that kayak menurut gua lebih cocok pick Oracle sih, karena lu bisa wakil segala macam, lebih fleksibel. Oke. Pertanyaan dari Iap171 katanya, bang, hero-hero offlaner yang punya potensi di meta sekarang apa sih? Apa? Sorry, offlane, hero-hero offlane yang... Ya, hero-hero offlane yang punya potensi bagus di meta sekarang. Lu boleh jawab singkat mungkin, Dex. Hero-hero offlane yang punya meta... Oh,
Gue kalau suruh ngomong meta juga agak sulit ya, karena gue juga kesulitan sama meta sekarang. Karena sekarang itu nggak ada hero yang benar-benar kuat lagi. Oke, masih cari-cari lah ya. Kalau dulu, oke, kita breakdown dari dulu deh. Kita kenapa gue selalu ngomongin history, karena menurut gue ini kayaknya patch dimana udah nggak ada meta lagi sih ya. Kayak jarang banget sih nggak ada meta. Oke, dulu tuh ada zamannya Lestrak, ada zamannya Bloodseeker, ada zamannya OD, ada zamannya apa lagi? Juggernaut Madness. Ya, mungkin Sven atau mungkin Troll segala macam. Nah, ya. Selalu dari patch ke patch tuh selalu ada metanya, tapi buat sekarang itu menurut gua enggak ada metanya. Nah, kenapa gimana Lex? Meta sekarang bukan. Drop cuman dia kuat karena dia masuk meta tapi sekarang. Dari dulu. Iya, ya benar. Dan juga karena dia ini sih ada item-item bagusnya kayak Dragon Lance apa segala macam yang buat ngekuatin. Ya. Makanya sekarang kalau kalian lihat OD itu udah mulai keluar lagi segala macam gitu. Nah, hero-hero yang potensial itu menurut gua bakal balik lagi sih, wait, expected juga. Bakal balik lagi sih kayak lu bisa main hero apa dan gaya main lu itu seperti apa. Oke. Okay. Oke. Okay? Kayak kalau gaya main lu udah kuat di early, lu mungkin bisa kepik kayak offline Omni Knight, mungkin Batrider segala macam gitu. Nah, tapi kalau ngomong potensial, kita ngomong singkatnya lu mau potensial menurut gua Underlord, ini potensial berarti yang enggak sekarang ya, yang sekarang enggak ada ya. Oke. Omni yang perkiraan lu bakal oke. Ya, Omni, Underlord. Omni, Underlord, gue pikir dulu. Park. Terus yang gak zaman lah ya, apalagi ya. Omni, Underlord, Park. Viewer ada yang ngomong pernah ada zaman Spectre juga bang. Iya, ini tuh udah gue tulis, udah lupa gue. Gue dulu juga main Spectre. Udah sih, menurut gue ini sih Omni, Underlord, sama Park sih. Okay. Apalagi jadi kalau gua boleh simpulin ya, untuk sekarang itu metanya karena tidak ada hero yang terlalu overpower, jadi metanya juga masih belum kebentuk dan semuanya tergantung kembali ke gameplay kalian masing-masing gitu ya Alex. Iya. Oke, dan ketika kita ngomongin potensial atau hero-hero yang kemungkinan di masa yang akan datang akan jadi hero yang bagus, itu tadi Alex sudah sebutin Pak Underlord, mungkin Omni Knight juga. Gua penasaran kenapa Pak? Kenapa Pak? Ya. Karena dia hero-nya ini. Ketika lu di level 6 lu udah pasti bisa dapat kill kok dari coil-nya. Dan okay. Juga dan juga ya tergantung jago-jagoan dia, dan juga dia bisa ngabersihin creep apa segala macam. Menurut gua sih sekarang lebih ini, sekali lagi gua main di US ya, dan tiap region okay. Itu beda hero-heronya. Mungkin aja Pak berguna di sini tapi enggak jalan di tempat lain. Iya, karena pasti beda-beda. Oke, okay, split. Ya udah, lu kalau misalkan kalau udah tahu, saya tuh metanya split segala macam. Gue bisa pick offline yang offline ngegeng buat nggak lawan split, atau enggak kita ikutan split juga sekalian gitu loh. Iya benar. Gitu. Jadi hero luas banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gak ada. Oke, ini pertanyaan yang agak itu bersifat personal. Gue bakal sampingin dulu. Cara counter tim yang suka early gank gimana katanya bang? Early gank, ya taruh aja hero-hero yang emang kuat. Oke. Okay. Kayak BB, Viper segala macam kan mereka gak bisa early gank. Oke. Okay. Dan juga kalau taruh Viper pun, gini loh, nge-gank itu biasanya kan sendiri. Sendiri dan taruh di lane itu hero-hero yang bisa ngebunuh. Kenapa? Sendiri, karena kalau berdua, dua support jalan bareng itu rugi. Oke? Okay? Nah, kalau udah sendiri, biasanya... Iya dong, dua juga kalau udah dapat bagi dua XP-nya. Iya, dan juga carry lu sendirian. Dibully-bully sama friend musuh. Benar enggak? Maka ini gua salah. Nah, biasanya geng itu sendirian. Nah, kalau misalkan geng udah sendirian, biasanya dia taruh yang tadi gua bilang lagi, yang kita tadi bahas RRQ sama Evos dan kalau udah sendirian, biasanya dia taruh mid yang bisa nge-kill. Okay. Nah, jadi buat counter-nya gimana? Taruhlah satu carry menurut gua yang dijagain berdua dan sisanya itu core yang lu mau mati berapa kali pun juga ya kuat lama bunuhnya, dan kalau lu mati berkali pun juga lu tetap bisa punya impact Tide Hunter, Viper. Oh,
gitu. Abaddon gitu. Udah susah matinya, akhir-akhirnya masih bisa guna lagi. Enggak terlalu item dependent lah. Ah, ya. Betul. Oke. Okay. Gitu. Ini ada pertanyaan bagus nih, Lex. Dari J Apartemen katanya, Lex, kalau teori lo tadi yang tentang team fight itu lebih team fight itu menang lawan geng, split itu menang lawan team fight dan segala macam itu secara umum ngaruh berapa persen sih buat win rate? Menurut gua sih drafting tuh gimana ya kita mau ngomongnya ya, hero ya. Jadi gini loh, contohnya aja lah, teorinya aja lah ya. Kayak generalnya apa sih, kayak kayu kebakar sama api lah segala macem. Kayak lu misalkan bola, misalkan yang cekomen bola, misalkan long pass kalah sama siapa bla bla bla, counter attack apa segala macam. Itu tuh semua udah kayak selalu ada plus minusnya gitu loh. Kayak ada hukum pro sama alam. Iya, hukum alam lah menurut gua, kayak error kayak gini. Kalau ngomong persenan gua enggak bisa ngomong. Karena apa? Pengalaman gua sih semenjak gua ngerti hero-nya, oh kayak gini-gini segala macam, ya 60% lah gua kayak lebih bisa megang lah. Tapi kan kita enggak tahu kalau temannya kita rada-rada atau musuhnya juga rada-rada gitu loh. Nah, balik lagi makanya itu skill. Tapi menurut gua hero itu 60% ada lah, Jan, buat ngaruh okay sama gameplay lo, iya. Karena ini juga sih, Lex, kalau kita main MMR atau mungkin apa, kan kita asumsinya skill mereka setara ya. Maksudnya ya kalau lo MMR lo 4K yang lain 4K, asumsinya setara dong. Dan itu makanya kenapa hero atau drafting ini bakal gede ngaruhnya. Iya, yeah, betul. Kita ngomonginnya setara, jangan ngomong. Iya, yeah, benar. Iya, jangan ngomong bedain satu 6K 1 5K, kalah hero juga tetap bisa menang. Ya itu dia, bener yeah. Katanya gue bilang, karena konteksnya setara ya, berarti hero ngaruh banget dong. Iya yeah. Kayak kata Alex tadi bisa 60%. Oke, okay. Menurut lu void di posisi 1 gimana, Alex? Kenapa? Void di posisi carry, karena sekarang kan kebanyakan void di offline ya. Kalau sekarang void balik ke posisi 1, menurut lu bagus gak sih? Bagus-bagus aja sih, gue juga sering main. Tapi kelemahannya ya itu, kalau support lu gak ada, damage-nya gak bakal bisa bunuh offline musuh. Dan juga lu cuma bisa fight ya 2 menit sekali, which is kalau lu punya chrono kan. Iya, benar. Jadi ya lu mesti taro-taro hero-hero yang bisa ngangkat juga di akhir-akhir ya, di mid sama di offline ya. Karena dia ultinya dia butuh item, dan juga banyak juga counter void, Shadow Demon, Oracle, apalagi lah, banyak lah counter void gitu. Jadi ya kalau mau taruh di core ya mesti bisa pas juga. Oh oke, okay, musuhnya nggak punya counternya nih gitu. Kenapa gue ngomong gitu? Kenapa void sekarang sering di pick pertama? Itu biasanya taruh ke offline. Kenapa ya? Offline emang dia kuat gitu loh. Tapi kalau lu taruh void sebagai carry, lu mesti pastiin kalau musuhnya nggak ada counter dari voidnya. Nggak ada Shadow Demon lah, nggak ada X Mirana, lah, nggak ada. Mirana itu counter void bukan sih? Nggak, bukan. Bukan ya? Soalnya ada yang bilang kan, gue biasanya tuh, Lex, kalau lagi main sama bareng teman-teman gue udah ada void, pasti pada teriaknya Mirana, Mirana, yeah. Mirana, karena mereka expect-nya chrono arrow gitu ya, terus di arrow, terus gue mikir kan kayak kan void di dalam chrono kan speednya udah kayak flash gitu kan, cepet banget gitu. Dan skip lagi jadi ya, kita cepetin aja. Oke, tanya biar bisa banyak. Tips climbing keluar dari bracket 1-4K ini udah dijawab berkali-kali ya. Ratusan kali. Seandainya. Gua lanjut lagi ke. Ntar, oke. Okay. Gua masih nyari nih, like sorry. Counter pistol back apa? AA. Arc Warden. Arc Warden. Kenapa Arc Warden? Kan dia sendirian biasanya. Kita ngomong apa dulu nih? BB apa nih? BB offline atau segala macam? Oh ya, biasanya kan BB offline ya. Oh ya. AA udah pasti, terus juga Skywrath buat ngezoning dia di awal. Oke. Okay. Kan dia jungle-nya nggak bisa jungle. Iya, iya, benar-benar. Cukup pernah bahas juga. Cara lawan draft yang memang saat one man core yang tipikal mainnya itu war berempat rat satu kayak hero anti match. Oh. Siren dan lain-lain. Ya, tadi cara yang tadi gua ya. Split. Ya, yang kita gue jawab, counter split itu tuh geng.
Dan juga kalau mau yang kayak tadi kita coba ambil contohnya si Araki itu, ya lu either lu team fight-nya lu kuatin, lu 5 sebantai-bantai 4-nya supaya AM-nya enggak bisa apa-apain. Dan juga karena AM kan udah pasti enggak mungkin join fight misalkan 15 menit pertama ya, tapi kalau lu bisa bantai-bantai temannya dalam 15 menit pertama kan udah untung jauh. Ya, benar. Biasanya kalau hero-hero yang kayak series enggak macam kan dia butuh item supaya bisa nyusahin kan. Nah, kalau lu nge-push duluan pakai draw strat, kan lu udah menang. Itu pendapat tentang match MVP versus OG yang mana MVP itu pakai strat 5 melee tapi lawannya tank bersaw. MVP udah unik banget sih, lu nggak bakal bisa. Ya itu emang udah mereka punya bakal gameplay ya juga. Gua no comment. Dan juga dia ada daksir ya, makanya bisa buat bunuh tim bersaw kan. Ya benar, kalau nggak ada daksir nggak bakal bisa bunuh tim bersaw lah pakai melee, pakai melee. Kalau kita nge-pick itu harus lihat kebutuhan tim juga nggak sih, Lex? Ya iyalah, itu yang dibahas dari tadi, kebutuhan tim lo apa. Ketika lo pick tim Pike misalnya, style permainan lo harus udah punya mapping gameplay lo di early gimana, di mid gimana, di late gimana. Dari situ nanti lo bisa nilai kira-kira hero apa nih yang bakal dibutuhin. Oke, gua langsung lanjut lagi, Lex. Oke, gua kayaknya udah pertanyaannya udah enggak ada sih ini. Bentar. Udah habis. Habis. Oh, ya udah kalau ayo habis. Ada lagi enggak yang mau nanya? Masa enggak ada lagi yang mau nanya? Kapan lagi nanya sama Alex? Bang, hero carry yang bisa survive kalau solo lane apa, Bang? Solo lane lawan 1 apa lawan 2 apa lawan 3 apa gimana? Apa dulu nih? Solo lane ya. Berarti konteksnya mungkin kayak begitu ya. Mungkin dia letih dengan support dia yang tak kemana-mana. Terus dia ditinggal. Juggernaut bisa. Juggernaut, oke. Okay, apalagi AM. Gak bisa, nggak bisa. AM susah. Juggernaut bisa. Seven bisa. Agak ya, susah. Ya, juga Seven bisa. Terus Weaver bisa. Razor bisa. Slark bisa. Itu sih. Morphling nggak bisa sih. Morphling susah ya, dia terlalu rapuh di awal. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya deh. Bang, kalau lagi team fight nih, kira-kira harus skill supportnya dulu atau carry-nya dulu? Bingung nih. Support dulu lah, pasti. Core-nya dulu. Supportnya dulu pasti. Oh, supportnya dulu. Okay. Karena biasanya gue nggak mau ngomong tergantung hero sih. Yang jelas kalau team fight, kalau lu bisa bunuh support duluan, kan lu bakal bisa jadi number advantage. Kalau lu berlima, lu bisa bunuh support duluan. Lo musuh cuma berempat, tapi kalau bunuh supportnya pakai ultimate, nah itu yang beda cerita. Kalau bisa bunuh supportnya tanpa pakai chrono atau mungkin omnislash atau segala macam bla bla bla, itu lo masih bisa untung. Tapi kalau lo pakai omnislash cuma buat bunuh support segala macam, ya kayak core musuh lo nggak bisa pakai ulti lo dong. Halo. Bang, ya. Lebih berpengaruh mana sih support 1 atau support 2? Support 4 atau support 5 maksudnya? Ya, support 4 atau support 5. Support 4 sih udah pasti. Kan lu punya item, lu masih lu bisa bisa impact-nya lebih gede ya. Impact-nya lebih gede. Oke. Bentar gua lihat lagi. Bang, kalau ada hero-hero yang jadi babu di mid, nemenin mid-nya itu worth it enggak sih? Tergantung kalau matchup-nya udah kalah banget kayak Huskar sama TA atau Silencer sama Storm. Atau Storm sama Quok gitu. Kalau emang mid lu matchup-nya udah kalah banget ya enggak ya worth it aja lah. Oke, gitu. Bang, kalau kita pick carry nih, Bang. Terus timnya di early itu kena gank mulu. Nah, kita mending fokus farm atau ngebantu? Kita carry. Sorry, gua lagi ngeliatin ini. Lagi enggak, gua lagi lihat juga kayak katanya ada pertanyaan yang kelewat. Oke, sorry tadi apa pertanyaan? Sorry. Oke. Kalau tapi carry. Terus kita lagi farm nih, tapi di early itu tuh jadi kayak di gank terus teman-teman kita. Nah, ya. Mendingan kita fokus atau kita ngebantu? Tergantung. Kalau udah punya item sama punya level, kita bisa bantu. Contohnya aja. Juggernaut. Kalau lu punya tele, lu tinggal tele omnisnya satu spin, lu dapat kill kan? Ya. Nah, tapi lu juga kayak gitu kalau lu punya Facebook dulu atau punya Aquila dulu. Jadi pastiin lu punya item core dulu baru bantu temen. Tapi kalau lu aja udah susah di awal, lu jangan enggak usah bantu temen lagi karena kalau udah rugi lu makin rugi banget kan.
Oke. Okay. Make sense. Oke. Okay. Bentar. Banyak juga sih pertanyaannya. Iya. Build item di low bracket. Yang gua rasa udah kejawab pertanyaannya, gua enggak bakal bacain lagi ya. Ah, ini pertanyaan yang pernah gua tanyain sama Pierre Carry-nya jago gimana tuh? Oke, okay, apa-apa. Mau tanya pertanyaan yang udah pernah gua tanya nih secara personal sama lo, Lex. Gimana sih cara buat apa ya? Buat high ground war. Oh, high ground. High ground itu terus ini penting sih buat menang. Soalnya biasa udah menang banyak, tapi kita high groundnya sabun ya, nggak bisa menang. Okay. High ground war. Oke, okay. High ground war itu lu mesti tahu berapa waktu yang lu butuhin buat ngancurin tawan musuh. Maksud gua, okay, kira-kira damage cukup apa enggak? Oke. Okay. High ground. High ground itu kalau lu punya damage cukup baru bisa maju. Oke, okay, contohnya apa? Lu punya deso apa enggak? Punya kuiras enggak? Punya bayangan enggak yang bisa ancurin tower? Ngebantu, iya benar. Oke. Okay. Apalagi lu punya shadow demon enggak yang bisa buat ngechip musuh? Kalau strat lu kayak slark, mid-nya storm apa segala macam yang benar-benar enggak hero-hero yang enggak ada deso carrier atau enggak kuiras carrier segala macam, ya mau enggak mau lu mesti ada yang berkorban buat beli kuiras gitu. Kalau contohnya deh hero-heronya benar-benar kayak team play banget lah. ET dark sih apa segala macam yang enggak ada damage buat mukulin tower sama sekali. Satu cara apa? Kalau lu menang team fight harus cepat-cepat ya, dari gold. Oke. Okay. Kalau lu menang gold kan dapat dari farming, dapat yeah, dari team fight. Dari tower, dari Roshan gitu kan. Nah, kalau lu punya hero-hero yang team fight, kan lu kan bisa dapetin kalau menang, kalau misalnya menang team fight lu bisa hancurin tower musuh, atau lu bisa kalau menang Roshan terus lu bisa punya Aegis bisa hancurin, bisa menangin team fight. Nah, tapi masalahnya gimana pertanyaan kalau lu punya hero team fight, lu nggak bisa naik high ground sama sekali. Dalam artian musuhnya kayak punya AA, punya hero-hero yang emang bisa nge-spam terus-terusan sampai mati lah. Caranya gimana? Caranya ada namanya, caranya adalah buat mereka tuh jadi nggak bisa keluar sama sekali. Gini, kalau map Dota kan gini ya, simpelnya ya. Map Dota tuh ini base musuh Radiant, ini base musuh Dire. Ini kan ada camp-campnya kan? Ya. Berapa sih? 4 lah, sini ada 2 segala macam, ya kan? Gitulah, gua enggak salah. Nah, kalau kalian bisa main di hutan musuh sama hutan kalian tanpa ketangkep, musuh kan cuma income-nya masuk dari wave doang. Ujung-ujungnya pasti mereka bakal kalah net worth dong sama dari pihak musuh. Ya, lane-nya cuma 3. Juga cuma core doang farming, sementara musuh farming di semua hutan musuh. Iya. Ujung-ujungnya pasti bakalan kalah network dan lu pasti bakalan pecah lama-lama karena enggak kuat. Gitu. Jadi udah menjawab belum? Udah, kayaknya udah kejawab sih ya. Oke. Okay. Intinya yang pertama tadi lu harus tahu dulu kemampuan pusing lu itu seberapa kuat. Aha, betul. Kalau tadinya masih belum bisa masuk juga karena ada hero-hero khusus yang emang mungkin mencegah tim lu buat masuk. Dikurung berarti ya, Lek ya. Karena sampai akhirnya mereka kekalahan network gitu kan. Iya, yeah, betul. Oke. Okay. Bang. Bentar, gua lihat aja. Okay. Bang, cara jadi player yang punya PMA gimana, Bang? Itu pertanyaan yang tepat gitu. Pertanyaan yang tepat karena best PMA player gitu. Gini aja sih. Kayak emang kadang lu udah main bagus banget, farming lu udah cepet segala macam, tapi teman-teman lu bener-bener yang namanya gak guna, itu udah hal biasa dalam solo MMR. Jadi kalau buat kalian yang mau naikin solo MMR, itu udah pasti ketemu tiap hari, hampir tiap game udah pasti kayak gitu. Caranya gimana? Ya lu mesti bisa percaya kalau lu bisa menangin game itu sendirian, ya susah sih. Tapi ya at least kalau lu udah lakuin yang terbaik segala macam. Dan ketika lu kalah, lu analisa coba, ah gue tadi harusnya buyback gak ya, ah gue tadi harusnya beli beta fury gak ya, harusnya gue tadi beli ini ya, evaluasi gue kurangnya di mana. Tapi kalau udah gak ada kurang segala macam gimana,
temennya emang udah nggak keangkat ya mau gimana, ketawa aja bro. Udah ketolong aja. Oke. Mungkin mental blaming harus mulai-mulai dikurangin juga Alex ya. Iya, Necro bukan counter BB sih. Ini ada yang ngomong Necro counter BB, enggak, itu bukan counter BB. Kecuali lu dari depan. Ultinya pakai dari depan ya baru bisa, tapi kalau dari belakang enggak bisa. Okay. Bang. Misalkan saya pick offlaner nih, Bang. Terus di lane itu tuh 1 versus 3 kan. Terus kita kalah dan enggak dapat creep terus. Apa yang harus saya lakuin? Apakah saya lari ke jungle apa tahan di tower aja walaupun enggak dapat creep? Hero-nya apa dulu? Oke. Kalau hero-nya bisa kuat ke jungle, mendingan jungle sekalian. Tapi kalau hero-nya emang kuatnya di lane, contohnya apa ya? Contohnya apa? Bisa kemana-mana apa deh? Daxir masih bisa ngutan ya? Menurut gua gak efektif tapi. Ada caranya. Kalau ini buat yang ini jago aja sih. Kalau yang udah benar-benar paham banget, ada caranya lu sengaja mati supaya lu dapat creep. Jadi kayak lu nge-dev apa segala macam supaya misalkan gak gagalin pulling musuh apa segala macam. Harusnya contohnya gini. Kan kalian tahu kalau single pull itu udah pasti creep-nya pasti bakal maju kan? Unless support-nya nge-pullin lagi ke satu lagi supaya dia double creep-an. Ada caranya supaya ya lu suicide aja gitu loh. Kayak lu sengaja bunuh diri supaya lu dapat level. Oh, yang penting level ya. Supaya kayak lu bunuh diri supaya creep-nya itu dia enggak bisa ngontrol creep-nya lagi. Jadi creep-nya musuh gedorong ke kita. Itu ada. Okay. Tapi kalau udah enggak ada pilihan lain lagi, ya udah ke jungle aja lebih enggak apa-apa. Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan ini kalian bakal lebih ngerti kalau kalian udah nonton video coaching klinik yang pertama ya, Lex ya, kita pernah bahas di situ ya. Oke, okay, jadi kalian bisa langsung cek juga nanti setelah coaching klinik yang ini. Bentar, kita coba cari lagi. Ini nanya nih, biar bisa main carry gimana Entruv? Biar bisa main carry ya harus mikir terus, karena carry itu lu mesti efisien banget. Tadi ada yang nanya tuh kebetulan Lex, kalau 1 menit itu harus berapa creep sih yang didapat kalau untuk carry? Tergantung hero-nya apa. Kalau hero-nya yang bunuh creep-nya satu-satu kayak draw, kayak spek. AM enggak sih kalau lu punya BF. Pokoknya kalau hero-hero yang bisa ngebersihin, kalau hero-hero yang bisa ke jungle juga itu 1 banding 8 lah minimal. Iya, 1 banding 8. Oke. Tapi kalau hero-hero yang pertama ya. Tapi kalau hero-hero yang enggak bisa kelari ke hutan, enggak macam atau banding 6 oke lah. Ini kita yang ngomong maksudnya. Kalau kayak void itu kayak kalau keadaannya kayak tadi gimana tuh Lex? Yang offline, dia offline. Point, tapi dia posisi dalam keadaan yang benar-benar nggak bisa ngambil itu musuh, jawabannya masih sama ya, apapun hero-nya. Support itu nggak mungkin dua terus-terusan stay di lane, itu nggak mungkin menurut gua ya. Kalau mereka stay terus-terusan stay di lane, ya lu udah untung, lu lari ke jungle aja. Kan tujuannya offline dari awal emang lu ngejaga supaya supportnya dia tetap stay di tempat lo. Oh itu tugas utama ya? Iya dong. Nah kalau kalau emang nih, kita dia jagain terus nih carry-nya ke satu. Kalau dia nggak jago banget ke pool, dia bakal kalah level nggak ada duit, dan juga lane-lane lain kan kesusahan. Nah tapi semua juga tergantung dari match-up yang lain, mid kita, mid musuh gimana segala macam. Tapi kalau udah 3 hero di lane lu, ya lu kalau lu ke hutan, kalau lu bisa dapat item kenapa enggak. Nah tapi kalau biasanya kalau lu udah ke hutan, musuh bakal kayak risih, kayak nih orang kemana ya, wah rugi dong gua 3 di atas. Mereka pasti bakal jalan, otomatis bakal jalan ke lane lain. Yeah. Nah, kalau udah jalan ke lane lain, saatnya kalian buat balik ke lane lagi, jadi 1-2 dong. Halo? Iya, gua dengar kok. Oke, ntar gua cari lagi pertanyaan yang menurut gua oke nih. Offline versus 3 lane gimana apa aja? Lebih baik ini udah ditanyain berapa kali, udah 2 kali dibahas. Bentar. Banyak sih pertanyaannya kok. Boleh pick kalau mau. Menurut Abang enggak pakai diskotos gede-gede. Misal kita pick hero core butuh item dari Kelvin Ricardo, tapi tim kita yang lain juga pick core yang egois, enggak beli ward atau ya kita harus kan ngejar item atau beli ward dan lain-lain. Kalau kalian beli ward dan itu bisa nguntungin kalian, beli aja lah, cuma 65 perak kok. Gua juga sering kayak gua bakal lari ke hutan gitu. Gue bakal lari ke hutan, yaudah gue beli ward sendiri dan gue pasang sendiri supaya gue bisa farming gitu loh. Intinya
asal lebih besar pemasukan ya Lex ya. Iya, kalau tapi dengan 50 lu bisa dapetin lebih banyak, kenapa? Iya, iya. Kalau kondisi udah kalah, ngebalikinnya gimana? Coba cari tukeran, cari Roshan, cari tower. Cari tukeran maksud gue, kalau musuhnya nge-push, coba lu nge-push juga lebih cepat apa enggak. Kalau musuhnya nge-push, coba lu dapet Roshan bisa apa enggak. Kalau musuhnya offside, coba lu dapet kill, bunuh carry musuh atau core musuh, bisa apa enggak, okay. Gitu. Kan lebih untung, akan bisa safe lane, kurang bagus sih. Sudah sama, taruh di mid, enggak. Counter hero penting enggak, katanya? Counter hero, ya penting kan. Kita tujuan kita belajar draft kan supaya bisa nge-counter hero musuh. Misalkan kamu dikasih offlane terus ada jungler di tim kamu, sayangnya kamu di triple lane sama musuh, gimana buat survive first farm ya? Jungler aja di sebelah ancient kan cukup. Oke. Bang, kalau kita draft lagi tapi Bang, menurut Abang apakah kalau ada support 5 yang modal sepatu sama ward bakal jadi beban enggak di team fight? Enggak, ya tergantung kalau di... Kan jadi itu ada tuh Lex, dia support 5, dia ya oke lah, dia menjalankan itu ya Call of Duty gitu loh. Kan dia beli ward segala macam. Tapi efek sampingnya ya gitu, dia cuman ward cuman bawa sepatu gitu Lex. Itu bakal jadi beban enggak sih sebenarnya? Jadi gunanya kan dia menuhin itu. Jadi gua quote dari kata-katanya PPD aja. Jadi tugasnya support itu adalah gimana caranya lu di team fight lu bisa keluarin skill sebanyak mungkin. Gitu aja. Kalau lu mati, kalau lu emang punya sepatu dan ward doang lu bisa keluarin skill sebanyak mungkin ya kenapa enggak? Oke. Gitu. Tapi kalau lu udah punya, kan banyak juga lu punya item banyak di team fight kecuali karena posisi lu jelek, lu di team fight guna apa-apa. Padahal lu udah farming lama banget item, di lu udah punya midas apa segala macam, tapi lu di gank mati, lu enggak bisa keluarin skill apa-apa. Tapi kalau yang satunya dia cuma punya sepatu tapi dia bisa keluarin skill, lebih bagus yang punya sepatu dong. Gitu. Nah, pertanyaan yang mungkin arahnya sama tapi posisinya berbeda Lex. Dari Lukman Haryanto katanya, "Bang, kalau carry-nya diharas musuh nih, terus udah enggak bisa ngapa-ngapain, mending ganti lane, stay di situ atau mendingin naik level dulu?" Karena kan posisinya kalau offline kan tadi beda ya Lex ya, asal dia punya level atau sekedar ngejaga supportnya di lane itu dia udah termasuk sukses. Kalau yang namanya carry kan dia pure harus dapetin creep. Nah, kalau seandainya dia udah diharas habis-habisan, gua harus ngapain nih? Well, harus ngapain? Sekali lagi tergantung hero-nya apa dulu ya. Nih, kalau udah diharas habis-habisan, cek small camp-nya di blok kah? Kalau small camp-nya nggak di back, soalnya maksud gua kalau small camp-nya nggak di blok, ya kalian tarik aja sekali. Kalau kalian tarik sekali kan otomatis creep musuh ke tempat kita. Oke. Okay. Oke, kalau udah nggak bisa juga kayak gitu, coba lari ke hutan, cepet apa enggak? Tapi buat lari ke hutan kan biasanya butuh level loh. Contohnya Slark, lu butuh level 4 lah at least supaya lu bisa farm. Oke? Okay? Jadi pilihannya adalah kalau emang ini yang kayak tadi gue bilang, lu mau ngandari temen apa enggak? Kalau lu gak mau ngandari temen ya lu lari aja ke tempat lain. Ke lain-lain udah. Okay. Ke offline lah, suruh offline lu dikorbanin ke safe lane lah. Oke? Okay? Nah, okay. Tapi kalau percaya temen ya coba aja kalian ke hutan, farming ke hutan. Ya, dilepas aja di bawah dan kasih support buat dapet level. Gitu. Nah, supportnya nih, kalau lu ditabrak enggak bisa diharas habis-habisan, berapa hero dulu? Kalau kalian dia habis-habisan bertiga atau berdua, ya cobain suruh kalian support kalian buat nge-gank. Nah, tapi kalau support kalian enggak bisa nge-gank, hero-hero yang emang buat defensif, kalau hero-hero defensif ya kenapa lu bisa kalah di lane? Iya, benar-benar logiknya gitu ya. Iya. Kalau dia hero defensif kok bisa mati lu? Iya, gitu. Tapi kalau tapi kalau udah di hero defensif dan udah masih kalah juga, ya udah susah ya, mendingan lari ke hutan aja daripada nggak dapet apa-apa sama sekali. Tapi kan butuh level awal gitu loh. Benar-benar. Oke, pertanyaan dari Jaski Channel, katanya cara pas farming S carry itu udah pernah kita bahas, jadi gua nggak minta lu jawab Lex, biarin biarin itu aja. Karena di coaching klinik yang pertama itu kita udah bahas teknikalnya benar-benar detail, sebagai carry gimana, apalagi Alex kan posisinya emang carry ya, dia udah jelasin panjang lebar. Lu bisa cek video coaching klinik yang pertama. Iya, ada di channelnya. Bang, kenapa meta sekarang, kenapa Juggernaut banyak di mid? Karena lagi populer hero-hero yang bisa di counter sama Juggernaut. Oke. Itu yang kayak kata lu kemarin ya, Lex ya. Ketika hero ini populer, di mana counternya bakal muncul. Betul, nanti betul. Ketika hero populernya berubah, counternya juga bakal muncul lagi. Gitu. Juggernaut kalau sniper populer juga Juggernaut gak main di mid. Iya, OD apa segala macam gitu. Bang,
kalau mute chat itu worth it nggak sih? Karena ya, worth it lah. Secara kita perlu komunikasi katanya. Nggak perlu komunikasi lah, buat apa komunikasi sama orang? Kayak gini lah, contohnya lah. Ini konteksnya. Iya. Contohnya komunikasi sama orang toksik. Contohnya gini aja lah. Kalau selama kalian itu tujuannya buat menangin game, ya buat apa dengerin orang gitu loh. Kayak, lu kenapa gak bikin game? Ya kalau gua kayak gini gua bisa menangin game. Kalau gua beli link kan kenapa gua harus nurutin lo gitu loh contohnya. Tapi ya kalau mereka udah mulai anarkis ya, udah mulai kayak ngata-ngatain orang segala macam, nggak blame, ya mendingan di mute aja. Karena biasanya kalau orang udah mulai ngomongin sesuatu yang negatif, sampai akhir game dia bakal ngomongin sesuatu yang negatif gitu. Dan juga kalau kita dengerin dia, bakalan kita kebawa juga negatif, ya kita ketularan bakal ya. Ketularan. Okay. Bentar, gua mau nih bang, kalau misalnya dalam tim itu butuh, aduh gua ketawa duluan sorry. Bang, kalau misalnya di dalam tim itu butuh satu hero, tapi gak ada yang bisa make katanya. Tapi hero itu dibutuhin banget. Tapi terus? Emang gak ada yang bisa make, jadi harus di pick atau gimana kata dia kayak gitu. Sekali lagi tuh ya kita ngomongin apa nih, misalkan OP kah atau mungkin lagi turnamen kan, menurut gua sih ya selalu ngepick hero yang kita nyaman aja lah. Okay, jadi prioritinya hero yang lu bisa gitu. Iya, hero yang kita bisa aja. Karena kalau kita hero kita enggak bisa juga kita percuma, makanya enggak bakal guna apa-apa. Okay, jadi enggak gitu. Maksimal juga. Selalu pasti ada satu hero penggantinya kok. Okay, lu enggak bisa main. Iya, selalu ada alternatif. Okay, lu enggak bisa main ya, tapi itu semua harus hafalin yang tadi itu. Iya, harus hafalin tadi itu. Yang kayak dari sisi early, split apa segala macam team fight ini udah harus hafal mati supaya kalau kalian selalu mikir gini, oh kenapa gue harus pick AA, oh musuhnya ada Huska nih apa, Alchemist segala macam, wah gue gak bisa pick AA nih. Misalkan kasusnya kayak gitu ya, kita ya. Butuh banget nih, butuh AA, tapi kenapa lu harus kayak gitu? Kenapa gak coba aja lu tabrak pakai apa kek? Atau lu geng dari apa kek? Selalu pasti ada jalan keluar gitu. Iya, selalu jadi, tapi mungkin jadi PR juga sih ya buat player-player kita. Ibarat kata buat nge-maksimalin hero pool, ngegedein hero pool ya, Lex. Oke, bentar gua cari lagi. Bang, rekomendasi item Centaur dari early game sampai late. Centaur sekarang lagi zaman beli ini. Beli Helm of maksud gua Hood of Deviance. Hood of Deviance. Karena dia skill itunya ngambil darah ya. Iya, kan magical. Happy Drive Heroes, I'm from Uzbekistan, I love India. Blah blah blah. Bang, sure, misal Dyer Bentar. I don't think I will be able to speak English here because most of my viewers are from Indonesia and I will just talk in Indonesia, I guess. So, if you want to want to participate, maybe I will upload it and I will put the subtitle so you guys, from outside of Indonesia, you guys can watch and you can maybe get some knowledge from me, I guess. But from now, I don't think I will be able to speak English since, you know, Indonesia is the most priority now. Yeah. Okay. Tadi Alex dia ngasih tahu kalau ada, kan ada bule nih, ada yang pengen belajar juga mungkin. Makanya teman-teman di sini tuh sebenarnya beruntung dalam arti kata Alex di sini mau luangin waktu, mau sharing sama kita kayak kata Alex tadi. Dengan adanya video ini, Alex berharap usaha-usaha yang udah dia lakukan itu bisa ke-share dan teman-teman jadi kayak bisa ngehemat waktu, nggak mesti ngelakuin effort yang sama. Bang, kalau misalnya Dyer gua nggak ngerti nih, ngerpusan. Kita mau counter Rosan. Rosan. Kalau misalnya Dyer mau ngerosan, kita mau nge-counter Rosan. Enaknya jalannya dari bottom atau mid? Jadi masuknya bukan lewat bawah tapi dari sebelah kiri. Enaknya gimana sih katanya? Intinya kayak masuknya dari bawah apa dari kiri? Kenapa pilihannya cuma bawah sama kiri? Kan dari bisa dari kanan, kan dari kanan yang ada tower tiganya Dyer yang di bawah ada, yang atas lewat ancient ada. Kan ada banyak banget sih 360 derajat. Tergantung hero-nya apa. Kalau hero-nya bisa lompat segala macam. Ya kan? Kenapa enggak ya? Okay, waduh hari nggak on. Bang, kenapa win rate gue di kata lu 1:10 berdasarkan AUA 2000, tapi kan nggak semuanya bisa. Ya, tadi Alex juga udah bilang setidaknya 1:10. Minimal 1:10 ya. Setidaknya 1:10 juga kalau
orang gini loh, orang free farm satu banding 6 aja udah bagus gitu loh. Maksudnya tergantung bracketnya berapa, ya kan? Ya 1 banding 10 ya buat yang bracket atas lah. Kita lagi ngomongin bracket bawah. Kalau bracket yang penting maksudnya at least bracket bawahnya dulu kita udah lewat, dia bisa naik ke bracket atas dong jadi. Tapi kalau kita langsung kasih yang advance, susah dong. Gunanya gue bikin coaching klinik buat apa kalau buat ngajarin yang udah advance? Oke. Okay. Gitu. Bang, menurut lu underload itu imbang enggak skill 3-nya kan? Imbang banget sih menurut gua, udah pasti kena. Ya, gua yeah. Barusan kalah gara-gara itu, Lex. Gua udah enggak tahu. Kali gara-gara underload. Udah pusing kepala gua. Udah menang di awal, udah ngepush segala macam, tahu-tahu gara-gara underload. Oke. Kebetulan kita lihat ini nih, tunggu. Ini nih. Sabar. Kyo pakai visage mid menurut Koko gimana? Tahu sendiri ini apa MVP? MVP mau taruh apa juga. Iya, dia karena udah mainnya team play. Ya. Mm-hmm. Bang, tips buat naikin MMR udah di itu ya. Ya, udah berkali-kali. Udah pernah berkali-kali kita bahas. Lagi. Banyak sih. Bentar, pertanyaan sih kayaknya tinggal yang pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua udah di. Oh, ini ada nih nanya. Kunci dong, jadi mid laner, coba nonton di coaching klinik yang pertama. Oh iya, coaching klinik yang pertama. Jadi kalau yang pertanyaan-pertanyaan basic kayak gimana sih yeah. offline yang bagus, gimana midlane yang bagus, gimana kalau trik mau jadi carry, gimana kalau support itu harus gimana segala macamnya, itu udah pernah kita upload coaching klinik yang pertama. Nah, gua lanjut ke pertanyaan yang menurut gua nih bagus juga, Lex. Nanya dong, kalau tukaran lane itu efektif nggak sih di early game or situasional? Kayak misalnya kemarin stomp-nya Alex di gank terus sama Mirana di mid. Tergantung ya, kalau kita pindah itu malah lebih parah lagi. Ya, kita jangan pindah dong. Dan juga kita juga lihat juga hero-heronya apa. Kalau offline sama carry kita yang masih bisa ngangkat ya kita enggak usah pindah lah, udah di ya coba aja ngambil sebanyak mungkin keuntungan yang kita bisa. Karena kan kalau lo stay terus di mid ya, yang lainnya lepas dong. Gitu. Oke. Gua mau jawab satu pertanyaan, Lex. Kalian nguji logik gue, tolong dibenerin ya Pak Guru ya. Ada yang nanya gini, Lex. Bang, misalkan kita dalam posisi nge-push tower, tapi di satu sisi musuhnya juga nge-push tower kita, lebih tahan dulu dev tower atau tabrak tukeran tower? Nah, kalau menurut gue nih, Lex ya, hitung-hitung gue ujian nih, Lex. Kalau menurut gue, yang pertama lu harus lihat dulu tower yang mau lu push itu tower tier berapa, dan tower yang di-push sama musuh itu tower tier berapa. Terus selain itu lu juga ukur kira-kira bisa gak sih kalau seandainya taro deh lu nge-push tower 3 dan mereka nge-push tower 2. Nah, kalau seandainya nanggung gitu, kalau menurut lu bisa ngambil tower itu terus kemudian dev, menurut gua apa salahnya lu ngambil dulu itu kemudian baru nge-dev? Atau mungkin kadang-kadang ada juga strategi yang misalnya ada 5 hero nge-push nih kita, yang 4-nya itu dia tele buat nge-dev, yang satunya ngelanjutin tower. Benar enggak sih, Lex? Coba tergantung yang lanjutin tower itu hero apa dulu, dan empat yang balik itu bisa ngebersihin creep kak, bisa nahan kak. Kalau nggak bisa ya buat apa? Kalau nggak bisa mending sekalian ngepush aja. Iya, mendingan YOLO aja sekalian. Oke. Tapi itu juga kita harus hitung dulu damage kita lebih gede daripada musuhnya nggak. Kalau damage kita lebih kecil ya kita balik dong udah pasti, karena mau gimana rugi pun, dong. Startnya sama-sama dari tower tier 3, mereka bakal lebih cepet nyampe dong ke dalamnya. Ya oke. Iya. Itu common sense lah ya. Bang, kalau Daxir udah beli Arcane itu beli Soul Ring juga nggak? Beli Soul Ring juga. Oke. Okay. Yang satu buat itu ya soalnya, Bang Kyo. Kita bakal jawab pertanyaan yang apa ya bahasa Indonesia? Oh, yang berhubungan sama draft aja ya. Kalau enggak. Oke. Okay. Kalau nggak nanti kita langsung. Jadi buat yang kayak farming pattern, morphling segala macam tuh gue nggak bakal jawab. Ya. Karena makanya gue dari tadi habis banyak skip pertanyaan. Iya iya. Karena gue ngabis. Ya. Bang, kenapa beda juga segala macam? Ntar bang menurut tuan dulu yang gue udah dijawab. Gue udah yakin bikin tim sama teman sekelas itu nggak masuk. Gak nyambung. MMR berapa, Lex? Teman sekelas lu? Hah? Itu? Enggak ada orang. Gua kan diajakin bikin tim sama teman sekelas, MMR 1-2K, sedangkan gua doang 4K, ya ngapain, ga usah lah, capek hati. Carilah yang searah ya. Yeah. Maksud gua ya hargain juga lah effort lu, usaha lu udah nyampe ke 4K, itu kan bukan gampang. Dan kalau lu harus masih nge-team sama mereka, kecuali niat lu emang ngajarin, ya ngapain gitu, kalau menurut gua ya. Yeah. Udah waktunya lu cari yang itulah, dan lu kan masih bisa improve, 4K itu belum teratas gitu.
Apalagi ya lah, kalau offline di Indonesia Selatan lebih baik lepas tower terus utang tetap stay di offline. Ah ini sih yang Bang, susah. Gimana kenapa gak? Gimana? Coba diulang. Lex kalau offline dari Pantare Tantra. Lex kalau offline di Drew Stratin lebih baik lepas tower terus utan atau tetap stay di offline, tergantung hero-nya apa. Kalau kalian lebih banyak. Tadi udah dijawab deh perasaannya. Iya ya. Kalau ya kalau ya skip aja deh. Udah dapat. Oke, itu apa lagi tadi? Tanya apa? Ntar mana sih? Oh ya, apakah draft dalam draft itu carry harus selalu dipick di akhir? Kita ngomongin CM atau ngomongin MMR deh? CM. Oh, enggak juga sih. Jadi sebenarnya hero-hero yang dipick di awal itu, kalau hero-hero yang emang orangnya udah hatam banget, maksudnya udah ahli banget pakai hero itu, atau yang enggak yang counter dikit, atau teman-temannya bakal bisa ngangkat gitu. Maksudnya kayak okay, gue ngepick carry duluan nih di awal, tapi ya gue punya semi carry lagi di mid apa di offline kan bisa ke atasin kan gitu. Nah ini ada lagi pertanyaan Bang, counter Medusa apa aja Bang? Banyak AM, pokoknya yang abisin mana lah, AM, Nix, OD, banyak banget. Mati buat tower itu dosa gak sih Bang? Enggak sih, gak dosa. Apa? Sorry. Apa tadi? Mati buat tower itu dosa gak sih Bang? Enggak, tergantung ya pakai apa dulu. Kalau pakai support enggak ada salah. Lu carry terus lu late game, lu mati demi tower, abis itu lu di push lu enggak ada DPK, itu dosa lo. Lu ngezalimin 4 orang anjir gitu. Yeah. Dosa gede lo. Oke, Bang, kalau tim isinya semua hero rat, kagak ada yang bisa team fight. Rekomend enggak sih? Ya gimana lu mau ngerat kalau semuanya ngerat itu? Rat kan biasanya butuh item ya. Kalau semuanya ngerat, semuanya butuh item, ntar rebutan item dong. Ntar malah kita yang dipush. Dan lagi pun kan kita bisa ngerat kalau kita bisa create space. Benar nggak sih? Ah iya ya, boleh bisa juga. Dan sebagai gantinya lu berarti harus punya setidaknya hero yang bisa nahan team pack-nya mereka. Oke. Okay. Tadi nanya Bang Medusa draw strat Bang, gimana pendapatnya? Cuman bisa Medusa itu cuma bisa ke apply kepake kalau strat-strat tertentu aja sih. Kalau musuhnya bisa apa ya ngomongnya? Kan Medusa sama Drow kan nggak punya defensive, kayak nggak punya escape mechanism satu, dan juga dia butuh item, dan ketiga juga dia di team fight damage-nya nggak gitu gede. Kalau musuhnya badak-badak ya nggak bisa ngapa-ngapain Medusa sama Drow-nya. Nggak kerasa juga ya? Ya. Counter kota pakai hero apa? Pakai beli Eul aja malah Lotus Orb. Iya, apalagi nih meta carry yang bagus buat first pick untuk counter bracket, beli apa aja? Iya, gua mau nanya itu tadi Lex. Untuk first pick itu ya, karena kan kita nggak itu ya, kadang kita nggak bisa nebak juga gameplay mereka dari bandnya. Nah kayak gua tadi first pick, gua kayak masih bingung gitu sih Lex. Apakah gua ngepick hero yang imba apa memang harus gua udah rencanain pick keduanya? Maksudnya gimana? Ini nggak ngomongin pub game? Enggak, CM. CM nih. Gua dapat first pick nih misalnya. Okay. Kira-kira hero yang kayak gimana sih yang harus gua pick di awal itu? Apakah hero-hero yang emang fleksibel dan bisa masuk enggak cuma satu strat doang? Strategi. Oh, oke. Okay. Fenge lu bisa Fenge bisa lu nge-gank. Ya boleh aja. Lu bisa nge-gank, lu bisa bisa nyelamatin orang. Oke. Okay. Kan Fenge kan biasanya dipasangin sama Dazzle sama Huskar atau apa. Contohnya, jadi teorinya adalah kalau Huskarnya kalau misalkan Dazzle-nya diculik, kalau Dazzle-nya diculik, Fenge-nya bisa selamatin si Dazzle-nya. Jadi Fenge-nya mati, Dazzle-nya bisa nge-grave musuh. Kalau Fenge-nya diculik, bisa dibalikannya. Kalau Huskar-nya diculik, lu bisa swap, bisa lu grave. Kayak strategi lain saja kan ada yang dia pakai Terror Blade, Dazzle sama Fenge segala macam ya. Pick hero-hero yang bisa dimasukin ke strat lain aja supaya kalau gue nggak dapat nih hero kayak gini, ya udah gue pick hero yang lain gitu. Bang, tipikal draft di region itu beda-beda ya? Tiap region itu beda-beda ya? Ya itu dari gaya mainnya biasanya beda-bedanya. Oke. Bentar, ada lagi yang nanya Bang, kalau ngedraft itu apa harus semuanya pakai combo? Itu kalau lo pakai team fight ya iyalah ya. Kombonya apa dulu nih? Kombonya tuh combo team fight atau combo misalkan nge-push nih. Kayak draw visage lah atau apa segala macam.
Combo yang dimasukkan apa dulu nih? Ya, dia nggak sebutin spesifik sih. Jadi pertanyaannya kayak, apakah kelima hero ini memang pure harus saling melengkapi? Apakah bisa empatnya buat team fight, satunya buat counter, atau segala macam gimana gitu loh? Tunggu, bang, kalau misal lawan all range ada draw, counternya apaan please? Counternya Weaver bro, lu tabrak aja draw-nya supaya dia nggak bisa dapat level. Jadi Weaver itu emang benar-benar counter itu ya? Gua tadi mau ngambil Weaver, cuman gua ngemikirnya kayak kalau seandainya gua di silence nanti segala macam mikirnya gitu loh. Oh, enggak dong. Enggak dong. Kan lu ngilang duluan. Kalau ngilang duluan kan di silence juga enggak ngaruh kan? Oke. Jadi jago banget ya. Dia bisa nebak gua di mana. Kok pas CM ini mending kasih hero yang confident atau hero yang cus kamu start ya? Kasih hero yang confident aja lah CM mah. Udah bagus-bagus draft cocok sama strategi, kalau dia enggak sama ini percuma. apalagi? Oke. Apalagi nih kira-kira? Ini pertanyaan tadi udah dijawab juga. Udah banyak banget nih, gila. Ya, gimana Alex? Apa kita lanjut ke pengundian? Kita lanjutin langsung pengundian giveaway aja kali ya. Ini. Iya, jadi buat teman-teman yang masih mau nanya-nanya, pertama gua mau ngingetin teman-teman nih. Make sure dulu apa yang kalian tanyain itu nggak ada di materi coaching klinik yang pertama. Kalian bisa lihat video coaching kliniknya udah diupload ya. Nggak ada juga di materi coaching klinik kedua. Nah, kalian baru tanya gitu loh. Jadi biasain jadi penanya yang pinter, karena kita udah bikin acara dua kali, ilmunya juga menurut gua nggak sedikit, dan banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya udah kejawab sama dua video tadi. Jadi make sure dulu kalian udah nonton dua-duanya. Ketika kalian ngerasa oh, pertanyaan gua belum terjawab dari dua video ini, kalian boleh nanya ke Alex ketika nanti Alex live streaming. Jadwalnya kapan next? Ada di fanpage. Ada di fanpage kok. Oke, ada di fanpage, dan untuk fanpage-nya itu bisa langsung dicek di description live streaming-nya Alex ya. Ada di bawah. Jadi di bawah video itu ada description, ada fanpage-nya Alex, ada detail-detail lain tentang Alex. Kalian boleh di sana, ada ASFM juga, tapi mungkin kalau ASFM banyak sih yang nanya, coba deh lu cek ASFM gua, banyak juga gua yang nanya-nanya. Kalau ASFM biasanya gua jawab waktu lagi kuliah apa segala macam. Oke. Jadi pokoknya banyak sih medianya, nggak terbatas sama hari ini aja kalau kalian memang mau nanyain something ke Alex. Tapi yang belum terjawab, soalnya kalau nanya kalau jawab sekarang nggak bakal habis. Ya benar, itu yang gua bilang tadi. Waktunya makanya make sure dulu kalian udah nonton 2 seri coaching klinik kita baru nanya gitu loh. Sekarang mungkin karena udah keterbatasan waktu juga ya, kita udah jam 12 lewat 10 besok. Mau diundi sekarang nggak, Jan? Iya, langsung diundi sekarang aja. Ini gue kasih linknya ke lu ya, Yalek ya. Oke. Bentar, gue lihat dulu, Furious Man and Cheats. Gue bakal kasih ke Alex, bentar. Share. Bentar, Lex, masih ini, Okay, di sini gua bakal kasih linknya ke Alex atau apa? Ya sini. Nih, Lex, gua kirim. Gila, jago banget cuy. Sorry. Jago banget gila. XCTN Gabi, jago banget gila. Gua share dulu linknya. Tunggu, lu nonton, sabar. Sorry. Gila anjir. Bertiga, gak mati ya. Gila. Sorry. Pasta diam-diam ikut coaching klinik. Pasta itu teman kita, tadinya kita mau bareng sama Pasta, tapi ternyata Pasta harus nge-cash di MGPL ya, Lex ya. Iya, jadi gak bisa ikutan dia. Sibuk dia. Gila. Gue mau nanya, sorry. Lex, abis ini lu masih streaming atau gimana? Masih, tapi gue minta break dulu, Pak Ingat. Gue belum makan, gue bener-bener baru nyampe, belum ganti baju, belum makan. Serius, beneran? Jadi gue tuh tadi dari San Antonio tuh berangkat jam 6 pagi, terus jaraknya kayak Jakarta Bandung lah ya. Nah, gue langsung jalan ke sini, baru nyampe langsung nyalain komputer langsung. Makanya tadi kita nggak bisa prepare apa-apalah tapi. Kata Pasta dia nggak jadi cash juga tadi itu kan? Nggak jadi.
Tapi banyak tamu katanya di rumah, ya udah lah ya. Yaudah. Mungkin di next event kita butuh pasta juga nih sebagai salah satu caster di. Gila rame banget nih yang isi 196 orang, cuy. Mm-hmm. Terus gimana nih, mau kita undi ya? Langsung di undi aja, terus nanti karena lu streaming, lu liatin itunya kan, Lex? Apa? Liatin namanya mau gua kasih lihat kan? Ya, jadi ya, nanti ya, lu undi nih? Langsung itu. Ada berapa ya? Tunggu, sorry. 196. Dari, aduh sorry. Gua sambil catat juga. 2 sampai 196. Berarti 195 orang ya. Ya. Oke, sekali lagi kita terima kasih sama XDX apa? XDX online game shop. Nah, ini solusi buat temen yang mungkin demen, ya you know lah, sebenarnya bad habit ya. Kayak atau pokoknya kayak nyari-nyari item Dota segala macam, kalian bisa langsung di fanpage-nya Alex itu udah ada link dari XDX online game shop. Itu ada ini, Steam Wallet kok. Ini masih ada yang mau tunggu ya. Coba lu kasih lagi deh. Kira-kira masih ada yang mau. Tunggu. Ini nama ada yang sama enggak ya? Kita belum ngecek loh. Enggak. Nama pasti ada yang sama sih. Ini ada yang ada dua. Kok dilihat aja kali yang dua ya. Tapi kayaknya udah kayak auto ke delete gitu sih, Lex. Enggak, yang ini enggak nih. Oh ya? Ada nomor 153. Coba lu cek kalau mau. Ini udah kita tutup kan ya giveaway-nya? Ya, kita tutup aja soalnya udah lewat dari jam 12. Gua cekin dulu yang sama. Jadi yang telat datang lah sendiri, dari tadi kita udah umumin ya, Lex ya. Udah dari kemarin-kemarin juga. Woi, belum ikut GA gua katanya. Siapa? Pasta. Banyak itu. Ini dia. Oke. Okay. Ikut berkali-kali loh si Raymond Febrianto. Semangat banget deh kayaknya. Oke, okay, mana? Boleh siapa namanya? Lex. Kok gua enggak bisa delete, Jan? Jan kasih. Ini nomor 152 sama 153 hapus, Jan. Dia ada di nomor 60-an ada. 152 sama 152 sama 153. Itu dia namanya sama nomor 69 soalnya. Oke, okay, gua delete ya. Oke. Okay. Tar, gua harus copy paste yang di bawahnya dulu. Dia harus dipindahin. Terus nomor 8788 juga sama. 8788 9293. Itu satu orang yang sama isi 4 kali, cuy. 101 102. Gua kasih dicatat aja dulu deh. Oke. Yang gugur nomor berapa aja? Soalnya kalau gua edit, gua delete itu harus naikin gitu. Oke. Okay. Gua ya. Gua kasih yang delete-nya aja ya. Iya, lu kasih yang delete-nya aja. Nanti kalau abis itu langsung undi aja. Oke. Jadi kalau ini delete. Terus kalau gua delete, Lex. Oi. Kalau gua delete itu kayak form-nya kayak berubah gitu loh. Jadinya? Sekarang ini nomor berapa aja yang kita gugurin? Kita pas undi yang keluar nomor itu kita ulang lagi. Oke. Oi, benar. Oke. Gua undi ya, 5 kali ya. Jadi tapi gua kliknya 10 kali deh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 57. Nomor berapa ya? 57. 57. Oke. Selanjutnya. Itu 57. Nanti kita bakal bacain. Selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gua ngitung bener enggak sih? Bener kan ya? Iya bener. 21. Berapa 21 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 142. 142, oke. Yang ketiga? Itu ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 157 lagi. Tadi belum nih? Belum. Tadi 57. Iya. Oke. 1 2 3 yang 4 5 6 7 8 9 10. 136. Nomor berapa? 136. Itu tuh. Berarti udah ada 57 21 142 36. 136 ya? Lihat di chat Steam. Okay. Ya, 136. 157 ini bukannya kita gugurin ya tadi? Bentar. Gua lihat. Iya, kali gugurin ya. Oh, bukan. 152 153 yang kita gugurin. Oke, lanjut.
Itu udah gua kasih. Udah pas 5 ya, udah pas 5 ya. Oke, gua bakal bacain pemenang-pemenang yang beruntung. Untuk yang pertama itu Bimo Putro. Ya, Bimo Putro. Selamat buat Bimo Putro. Nanti gua apa gua yang ini. Kontak ya, via FB aja. Ya, gua aja yang kontak via FB ya. Jadi buat teman-teman terus mana sih? Gua catatan gua ngilang. Oke. Yang kedua nomor 21. Nomor 21 itu ada Aji Rakatama. Oke, selamat buat Aji Rakatama. Lalu ada yang ketiga nomor 142 itu siapa nih? Ada Jimmy Zeng. Oke, lanjut ke pemenang yang keempat 157. 157 ada Yusuf Oksabri. Jadi nanti semuanya bakal gua kontak ya. Yang terakhir nih 136. 136 ada Gusdey. Okay. Emang pasta menang apa enggak kan pasta? Agak pasta menang. Pasta menang kita anulir cerita itu. Iya. Iya. Oke. Itu terus. Oke, jadi udah kita udah dapat ke 5 pemenang. Gua bakal kontak nanti kita bakal announce juga ya link pemenangnya nanti pemenang giveaway-nya di fanpage-nya Entruv, di fanpage-nya XDX online game shop. Nanti bakal kita hubungin juga via Facebook. Ya, oke. Kalau dari gue sih udah, Lex. Jadi lu gimana? Mungkin kita kalau banyak peminatnya mungkin kita bakal bikin lagi kali ya, bakal ya, bikin. Tapi kita harapannya sih maunya lebih banyak lagi, Lex ya. Dari soalnya regular view lu aja itu udah 600 sampai 800-an itu. Iya, justru yang mau belajar bakal kagak mau datang. Iya, makanya. Anehnya lagi ketika gue lagi main banyak banget yang tanya draft dong segala macam, begitu gue bikin kagak ada yang itu ya. Iya, PT juga gue. Gak sih bicara doang. Kita masih tip thinking aja. Iya, ada yang pada cepat tidur besok kan Idul Adha di sini. Tapi yang kita upload juga sih, jadi mungkin yang nanti sibuk. Kita bakal share ya segala macamnya. Yeah. Yang jelas teman-teman makasih buat yang udah nonton, makasih buat sponsor-sponsor kita. Buat eSport Indo, buat meme komik Dota Indonesia, meme komik Dota Indonesia, lalu ada juga XDX online game shop yang udah nyediain 5 voucher $5. Makasih juga nih Lex udah mau sharing pengalamannya sama kita-kita sama-sama. Yang noob nih. Oke, kita harapan kita. Oh iya, malam takbiran Jan. Iya, kan gua udah bilang. Iya, enggak apa-apa. Besok Idul Adha, malam takbiran kita di sini, Pak. Sana aja, temen gua enggak masuk besok. Ya udah. Kira-kira foto yang tadi yang kertas tadi kira-kira perlu diupload enggak sih? Boleh banget. Nanti sambil dibikin gua bikinin resume itunya deh, resume singkat. Oke. Entar lu coba deh sama si Albert kalau mau kolaborasi bikinin subtitle-nya. Oh, subtitle ya. Okay. Banyak banget sih deh, tapi ya garis besarnya gua aja lah ya. Gua bakal coba bantu sebisa gua, karena ya you know lah kan, sekarang gua gitu lah. Jadi agak di sela-sela itu kalau emang nanti bisa itu gua bantu. Oke, okay. Informasi juga Alex habis ini bakal break sebentar, bukan sebentar juga sih, gua sejam tahu, deh, gua mau ambil sejam. Gua baru balik, dia bakal break sejam, dia bakal istirahat, bakal makan siang segala macam, nanti bakal lanjut lagi streaming harian. Dia bakal, jadi hari ini lu bakal ngapain, Lek? Gua bakal istirahat dulu bentar, gua mau makan apa segala macam, terus gua mau ini terus sih. Streamingnya? Gua mau buat challenge sih, tapi gua kelarin dulu yang ID boosting itu. Nanti gua bakal buat challenge, Jan. Gua bakal buat challenge. Wah, gue kasih tau sekarang apa nanti nih? Masih rahasia ya? Masih rahasia. Gue udah tahu sih, tapi ya kita ngomong aja lah. Jadi challenge-nya itu adalah seperti yang kalian tahu. Gue kasih liat, gue sekalian deh. Ini kertas progres gue berbulan-bulan dan udah. Jadi gue April itu udah nyentuh 7K. Kayaknya April deh, gue lupa, nanti gue cek lagi. Jadi gue udah 5 bulan stuck di 7K. Gue udah mulai dari tiap hari udah yang penting plus MMR-nya, udah coba gagal juga. Jadi gua mau naik ke 7500. Jadi gua mentok itu 7200. Nah, udah coba juga main 12 jam sehari juga belum mempan. Udah coba main drone lagi juga belum mempan. Nah, gua mau buat challenge itu apa? Jadi gini. Jadi gua bakal challenge gua diri sendiri selama 2 bulan ke depan. Nanti gua tentuin sampai kapan. Nah, 2 bulan ke depan despite, maksud gue gak tergantung dari kesibukan lain gue kayak kuliah apa,
homework kayak tugas segala macam, tapi 2 bulan dari mulai yang gue start itu, gue bakalan nyentuh sampai 7500. Nah, kalau gagal, kalau gue nggak nyentuh sampai 7500, pasti ada konsekuensinya dong. Kalau challenge kan nggak seru kalau nggak. Aha, konsekuensinya adalah, nah, setiap like, tapi orangnya cuman dia harus nge-like dulu, harus nge-share dulu, dan juga harus komen. Entah mau komen bilang gue gagal, gak bakal bisa lah, atau ya. Yeah. Yeah. Soalnya gue agak tertrigger juga sih, soalnya ini udah 8000, gue masih nge-stuck juga gitu. Soalnya, iya. Soalnya waktu dia 7600 tuh gue juga udah 7000 gitu. Gue agak kesel juga sih sebenarnya. Kayak wah, gue gak bisa deh gini terus nih. Gue harus, nah. Jadi itu alasannya kenapa gue buat challenge. Jadi orang yang harus ikutan itu, gue bakal ngitung dari like, share, sama komen. Jadi dia harus nge-like, harus nge-share juga, harus komen juga. Nah, setiap like, share, sama komen, itu gue bakal ngelakuin 3 push up. Jadi, wah, kalau... serius lo? Serius. Tapi kita potong... Buset! Jadi kalau misalkan yang nge-share itu 100, ya gue bakal push up 300 kali. Dan itu gue bakal kamerain, bakal videoin, dan pasti bakal gue face. Gue gak pernah, gue dulunya gak gym, tapi gue sekarang udah gak pernah apa segala macam. Jadi ya gue bakal buat challenge kayak gitu. Itu tuh guys, kalau motor pelatuk tuh yang positif gitu, yeah, loh. Gue harus ditiru. Yeah. Pelatuk tuh sama yang positif, nggak boleh terpelatuk yang negatif. Ya yeah, jadi. Oke, nanti kita tunggu challenge-nya ya. Jadi yeah, kalau lu nggak mau kayak begitu sih, lu mau nggak mau harus naikin. Ya yeah, gue harus menangin juga. Karena gue udah 5 bulan gitu. Gue udah April tuh bulan 4 ya. Ya gue April udah 7K, tapi sampai sekarang gue nggak bisa turun ke 6700, naik lagi ke 7000 tuh gue udah 7 kali bolak balik nggak bisa. Gue juga nggak tahu kenapa, makanya gue ini. Tapi aduh, kan gue masih tergelitik anjir, gue nggak kebayang kalau kalau biasanya kan orang-orang kita itu kalau udah yang kayak begitu baunya anjir, yang nge-lag sama ya kalau segala macamnya udah luar biasa anjir, nonstop ya, nggak kuat lah, gila. 300 like-nya lu 1000 kali push up dong ya. dicicil ya kalau 1000 tunggu, kalau 1000 share, ah jangan share 1000 lah, 3000 gue. Gila, udah gak masuk akal aja. Anjir, kalau lu kagak bisa nyampe 7,5 katanya, berarti sama dengan lu sispek. sama dengan sispek. Jadi sispek lebih penting dari MMR gitu ya. Aduh. Oke, gua benar harapan nih malam ini. Iya, nanti gua bakal ini juga. Gua mau challenge diri gua sendiri sih, karena gua kayaknya tipikal orang yang kalau enggak di challenge kayaknya ya, kendor gua, sabun gua. Ya makanya. Jan itu nanti kan ke angkanya udah gua kasih, udah lu catat memang angka yang tadi menang giveaway. Nanti lu kontak dia aja kali ya. Nanti ya, kalau yang enggak bisa, nanti kita buat lagi, kita undi lagi kalau yang Oke, siap, aman, laksanakan. Oke, gitu-gitulah. Nah, oke, gua rehat dulu 1 jam. Gue bakal start streaming nanti 1.20, oke? Okay? Jadi ini gue bakal matiin dulu, gue bakal mandi, bakal apa segala macam, nyantai-nyantai dulu, udah. Oke. Okay. Nanti gue start 1 jam dari sekarang, oke? Okay? Oke. Gue closing dulu sekali lagi ya. Uh-huh. Oke, okay, makasih teman-teman yang udah nontonin coaching klinik kita yang kedua kali ini. Makasih udah dengerin gue ngoceh dari tadi nanya ini itu. Makasih juga untuk apresiasinya dari tadi nanyain kita. Makasih buat seluruh sponsor. Sekali lagi, kita sangat-sangat mengharapkan kalau teman-teman di sini mungkin ada yang telat datang segala macam, nanti bisa nonton, bisa bantu share supaya impactnya makin banyak juga yang tahu, makin banyak juga yang bisa positif perkembangannya, bisa karena kalau seandainya teman-teman lu positif, lu main bareng sama mereka, otomatis impact ke diri lu sendiri juga pasti bakal positif. Nah, mungkin itu aja ya dari gue. Moga-moga makin antusias, makin banyak lagi yang mau ikut coaching klinik selanjutnya. Soalnya ya ini bakal bermanfaat banget, selain buat buat Alex bisa sekalian review, gue juga sama teman-teman di sini sih kayak ngerasa benar-benar kebantu gitu. Enggak, okay? Dan di sini simpel aja sih sebenarnya tujuan kita itu, nggak muluk-muluk, bukan buat duit, nggak nyari duit karena kita nggak dibayar. Kita nggak buat apa-apa, cuman tujuannya cuman kita sekali lagi, kita balik lagi ke motivasi kita di awal, Jan. Menurut gua di Indo itu kurang ada generasi, karena kerasa nggak sih kalian yang tanding tuh itu aja, palingan ya, ada beberapa, setuju. Ya. Nah, tujuannya kita buat ini itu, karena gua ngerasa
Kalau di luar kan streamingnya udah ada, tapi kan jarang ya dari kalian yang mau nonton di luar. Karena satu mungkin terkendala sama bahasa. Bahasa. Nah, karena itu ya. Karena itu gua streaming pakai bahasa Indonesia meskipun gua pengen bahasa Inggris sih. Terus supaya kalian itu terbantu gitu, mungkin ngeliatin gua kalian termotivasi, wah dia main kayak gini gitu. Karena biasanya orang menurut gue juga tadi satu nggak ada yang namanya jembatan antara pro player sama orang yang baru mulai mau masuk ke kompetitif. Jadi kayak gue mau nih harumin nama Indo nih, gue mau masuk turnamen lokal tapi gue nggak tahu caranya gimana. Gue juga cuma segini. Gue udah pernah ngejalanin itu semua dari nol. Gue nggak punya segala macam. Gue murni dari solo MMR segala macam. Jadi gue tahu step-stepnya. Tapi gue nggak mau kalian ngulangin lagi kesalahan. Maksudnya bukan kesalahan ya, ngulangin lagi jalan yang gue udah pernah pengalamin. Karena itu gue streaming supaya kalian bisa nanya-nanya, kalian bisa belajar juga bareng gue juga di sini masih belajar gitu. Gue nggak bilang gue nggak pernah salah segala macam, gue juga kita belajar bareng segala macam. Tujuannya ya supaya kalian-kalian yang mau masuk ke kompetitif Indo ya kalian nggak bingung dan kalian bisa juga nonton channel gue. Dah, satu hal lagi Jan, kalau kalian iri sama negara sebelah kayak kok, contohnya lah, si Pino ini kita kata-katain Pino mulu segala macam bla bla bla, tapi dia masuk TI segala macam. Nah, kalau kalian peduli sama kompetitif Dota 2-nya Indo, kalian bisa lah like atau share aja supaya kalian bisa bantu-bantu orang lain supaya yang lain itu juga, oh, gue pengen belajar nih tapi gue enggak tahu, gue nanya sama siapa segala macam, gue nanya pro player segala macam enggak dijawab gitu-gitu. Ya, bisa. Kalian bisa langsung aja ke gue, datang tiap hari nonton, nanya-nanya, ketawa bareng atau mungkin stres banget segala macam gitu lah jadi stres bareng ya. Ya. Oke, itu tadi sedikit apa ya gambaran. Jadi kita benar-benar enggak ada nyari untung apa-apa di sini. Panitia segala macam enggak ada yang dibayar satu pun. Kita juga untungnya ada sponsor-sponsor yang mau bantuin kita buat ngadain giveaway. Thank you juga buat para sponsor yang udah mau bantu kita share giveaway segala macam. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa lebih ramai lagi ya, kita bisa bantu lebih banyak orang lagi. Ya, benar banget. Oke, dari gue itu aja. Mungkin Alex, gue bakal kasih kontrol sebenarnya ke Alex ya. Oke, thank you. Gue Mas Zarian Ojan, makasih banyak. Bye-bye. Oke guys, gue nanti bakal posting si challenge-challenge yang tadi gue udah buat, udah gue deklarasiin, jadi ada buktinya. Jadi kalau kalian gue satu saat, kalau kita doain gagal ya, kalau amit-amit gue gagal nggak bisa jurnal segala macam, kalian bisa mungkin upload lah, maksud gue kayak komen di video ini lah kalau gue hoax segala macam. Terus apalagi, oh gue kayak tadi gue bilang gue baru nyampe, tadi gue abis ambil day off karena kayaknya gue udah jenuh banget gitu. Gue bisa kalian lihat di sini gue udah nggak menang-menang selama beberapa hari. Gue ngerasa jenuh dan akhirnya gue gak mau nyentuh Dota dulu. Gue mau liburan dulu segala macam dan gue baru memutuskan, oh ya udah deh, gue sampai minggu deh gue baru mau mulai gitu. Terus sekarang gue mau ambil dulu break 1 jam, gue mau makan dulu segala macam. Gue belum makan dari pagi. Mungkin gue bakal puterin pub game aja kali ya. Jadi tunggu aja 1 jam nih sekarang, gue mau ambil break dulu, oke? Oke. Thank you, Alek, ya. kenapa? Oke, siap, aman. It's
Radiant's bottom tower is under attack. The last thing on my list to never turn it back. A life I'll never miss. Radiant's bottom tower is under attack. Bottom tower is under attack. Bottom tower is under attack. I've seen that part of you. Healing and hard. Are the better truth. Radiant's middle tower is under attack. Yeah.
Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Radiant's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Killing spree. Middle tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Join Nabu.
bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen.
and sweet. No sorceries avail. Radiance Ancient is under attack. Yeah.
Love leads us.